بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang dimuliakan Tuan Imam yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatankuasa surau ad-diniyah dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sepanjang kita berada di atas muka bumi ini, ternyata terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana salah satu daripada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita ditakdirkan untuk dilahirkan di kalangan umat yang paling akhir yang datang ke muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bererti umat ini berhak mendapat berbagai-bagai kelebihan, berbagai-bagai fadilat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bahkan Allah menjanjikan di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai-bagai kelebihan yang begitu banyak. Namun demikian, dari satu sudut kita merasa seronok, kita merasa bangga jadi umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sudut yang lain kita juga patut merasa risau dan runsing, kerana sesungguhnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan umat yang terakhir yang diutuskan ke muka bumi, yang ke atas umat inilah akan ditimpakan, di atas umat ini akan dikenakan satu kejadian, satu peristiwa, satu perkara yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quranul Karim sebagai yaumul faza'il akbar, hari kejutan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Sebab itulah ulama menceritakan kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke alam dunia selaku nabi yang terakhir, dan ulama menceritakan kepada kita bahawasanya kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh satu orang sahabat, "Wahai Rasulullah, mengapa sepanjang hidup tuan kami tak pernah lihat sekalipun tuan sepanjang berada dalam dunia menikmati kehidupan ini? Tak macam orang lain. Orang lain ada masa untuk bersenang lenang, masa untuk bersenda gurau, masa untuk pergi main dan sebagainya. Tetapi kami tak pernah tengok tuan membuang masa bersenang lenang sebagaimana manusia yang biasa." Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa an'um? Bagaimana saya boleh bersenang lenang?
Macam mana saya boleh berseronok-seronok macam orang lain? Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibun nafs sahibus sur, sepemilik daripada sangkakala, iaitu malaikat Israfil alaihissalam, semenjak hari pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakhisun basarahu ilal arsy, senantiasa menjengukkan mata dia, memandang menjeling ke arah arasy Allah Subhanahu wa taala, menanti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila masa saja Allah perintahkan dia untuk meniupkan sangkakala, maka di saat itu Israfil alaihissalam tidak akan menangguhkan walau satu saat daripada perintah yang Allah SWT perintahkan kepada dia. Dan sepanjang hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu, bu'itu ana was-sa'atu kahatain, aku diutuskan sebagai nabi akhir zaman dengan dekatnya hari kiamat sejarak di antara jarak di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Masya-Allah, begitu dekatnya dengan hari kiamat. Bayangkan setelah Nabi meninggalkan alam dunia 1400 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala lahirkan saya dan tuan-tuan ke muka bumi ini. Sepatutnya tidak ada satu benda yang paling merisaukan kita. Di saat ini tidak sepatutnya kita risau tentang selain daripada perkara yang paling penting dalam hidup kita. Isu yang paling besar yang akan kita hadapi, isu yang paling penting untuk kita bincangkan sebagai perbualan harian kita, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat. Masya Allah, satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata taqumu sa'ah ya Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat? Ya Rasulullah, kami nak kaji, kami nak cari, bila Dajjal nak keluar, bila Imam Mahdi nak keluar, bila kiamat nak berlaku. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab soalan tersebut. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, famadha a'dattalha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Sedangkan masya-Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, amma yatasaalun, tentang topik apa yang mereka bincangkan di saat ini. Maka dijawab, anin naba'il azim, mereka membincangkan tentang peristiwa kejadian yang paling besar, yang paling hebat yang akan berlaku ke atas dunia, iaitu akan tiba satu hari di mana masya-Allah dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tengok keadaan dunia yang berkeadaan seperti satu orang wanita yang sangat tua, yang disolek, yang telah bongkok, yang bertongkat dengan tongkat, yang menandakan bahawasanya dunia ni 1400 tahun yang lalu pun dah begitu tua. Tetapi bayangkan pada saat ini masya-Allah, sebelum dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan lakukan, yang akan Allah Subhanahu wa taala ubah daripada dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan curahkan kemewahan yang sebesar-besarnya kepada umat akhir zaman, masya-Allah. Sehingga bila datang kemewahan, manusia lupa tentang hari kiamat. Dengan sibuk mencari kebendaan, manusia tak ada masa nak fikir tentang hari kiamat dan tak suka nak dengar cerita tentang kiamat, kerana mereka tahu apa yang mereka usahakan akan hancur bila mana kiamat akan datang, masya-Allah. Sebab itulah hadirin dan rahmati Allah, menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, bumi ini akan memuntahkan segala isi perutnya, akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan petrol, akan mengeluarkan emas dan perak, sehingga akhirnya masya-Allah umat akhir zaman akan berebut kekayaan dunia, dan kerana dunia mereka akan sanggup berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Bila kekayaan dah melimpah ruah, maka di saat itu manusia akan menjadi kejam sebagaimana kejamnya binatang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang hari kiamat hati manusia, hati umat aku akan bertukar menjadi seperti hati binatang-binatang buas, dan mereka begitu mudah untuk melakukan dosa dan maksiat, berpindah daripada satu dosa ke satu dosa yang lain, semudah berpindahnya seekor burung daripada satu dahan ke satu dahan yang lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, la taqumu sa'atu illa ala syarril khalq, kiamat tidak akan berlaku melainkan ke atas makhluk yang paling buruk. Dan di waktu itulah masya-Allah, bila manusia sibuk melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dah datang cinta dunia dalam hati mereka,
Di saat itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul Azazil, syaitan di tengah-tengah manusia, mengatakan kepada manusia, "Maukah aku perintahkan kepada kamu satu perkara?" Manusia bertanya, "Wahai syaitan, apa yang kau nak perintahkan kepada kami?" Syaitan kata, "Sembahlah kamu akan berhala-berhala." Di saat itu seluruh dunia manusia akan menyembah berhala dan mereka akan sibuk untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka di saat manusia sedang sibuk menjalankan aktiviti harian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia sibuk berjual beli, ketika mana penjual sedang menyerahkan barang yang nak dijual kepada pembeli, pembeli belum sempat menyerahkan duitnya kepada penjual, di tengah-tengah itulah berlakunya hari kiamat. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama yang mendengar tiupan sangkakala adalah satu orang Arab Badui yang sedang sibuk menampal kolam untanya yang telah bocor. Maka belum sempat selesai kerja dia, di saat itu belum sempat nak balik ke rumah, masya Allah di kali itu kiamat telah berlaku dan dia tak sempat. Fala yastati'un tawsiyatan wala ila ahli yarji'un, mereka tak sempat nak bagi wasiat, tak sempat nak balik ke rumah nak beritahu kepada isteri tentang peristiwa hari kiamat. Maka di saat itulah mayat manusia akan jatuh bergelimpangan. Masya Allah hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, peristiwa hari kiamat di antara rukun iman yang wajib kita yakin. Tetapi bila nak berlaku hari kiamat, Allah SWT simpan rahsia ini di dalam ilmu Allah SWT. Kerana dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman, ada 5 kunci ilmu ghaib yang Allah beritahu. Sesungguhnya aku tak beritahu tentang ilmu ini kepada sesiapa pun di kalangan umat aku, termasuk para-para nabi, termasuk para-para malaikat. Yang pertama Allah Subhanahu taala mengatakan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang bila nak berlaku hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, hanya Allah yang tahu bila nak turun hujan, di mana nak turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa keadaan janin dalam perut ibu, sama ada anak yang celaka ataupun anak yang bahagia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada sesiapa pun makhluk yang bernyawa yang mengetahui apa pekerjaan yang akan dilakukan pada besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tak ada siapa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, melainkan 5 perkara ini hanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba, di saat itu Allah SWT akan perintahkan malaikat Israfil alaihissalam untuk meniupkan sangkakala. Masya-Allah. Tiupan yang pertama, ulama menceritakan bahawasanya tiupan yang pertama dinamakan nafqatul faza', tiupan untuk mengejutkan manusia, untuk memeranjatkan manusia. Sepanjang hidup manusia di dunia, tak pernah kita dikejutkan dengan satu berita-berita yang besar yang akan menyebabkan hati kita akan menjadi begitu tergoncang, hati kita akan menjadi begitu sekali terganggu dengan kejadian yang berlaku, lebih daripada kedahsyatan hari kiamat. Sebab itulah bila mana Israfil alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiupkan sangkakala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, la taqumus sa'atu hatta yuqal Allah Allah, selagi ada orang ucapkan Allah Allah dalam dunia, selagi itu dunia tak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqumus sa'atu illa ala syarril khalq, kiamat tidak akan berlaku melainkan ke atas umat yang paling jahat di kalangan umat akhir zaman. Maka di saat itulah Israfil alaihissalam akan mula meniupkan sangkakala. Ulama mengatakan bahawasanya bunyi sangkakala adalah satu bunyi yang sangat asing, yang sangat pelik, yang tak pernah didengari oleh manusia. Maka bila manusia mendengar suara bunyi sangkakala, waqala al-insanu malaha, mereka akan bertanya antara satu sama lain, ini bunyi apa ini? Apa yang sedang terjadi di saat ini? Masya Allah, bunyi tadi semakin kencang sehingga akhirnya manusia tak mampu lagi duduk dalam rumah masing-masing. Mereka berlari meninggalkan rumah masing-masing kerana mereka yakin dengan bunyi tadi ada sedikit telah berlaku getaran-getaran, seakan-akan akan berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat. Manusia tahu bila gempa bumi berlaku, kita tak boleh duduk dalam bangunan. Manusia akan lari ke tengah-tengah padang, masya Allah, untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Maka apa yang berlaku? Di saat itulah tiupan semakin dikencangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya manusia merasakan begitu tertekan. Telinga manusia telah pecah, gegendang telinga. Akhirnya masya Allah, manusia akan menangis, manusia akan mengerang, kesakitan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yauma tarawunaha, pada hari yang mana kamu lihat,
manusia pada hari tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, ibu yang sedang menyusukan anaknya kerana nak selamatkan diri pada hari itu, ulama kata dilemparkan anak dengan tangan dia supaya nak selamatkan diri dia, dia tak sedar anak yang dilempar tadi adalah anak yang dikandung selama 9-10 hari. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, ibu yang mengandungkan anaknya, bila berlaku gegaran gempa bumi yang sangat dahsyat. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gempa bumi berlaku di satu negara tetapi negara lain terselamat. Tetapi masya-Allah, pada hari berlakunya hari kiamat, bukan sekadar bumi yang gempa tetapi akan berlaku gempa langit, masya-Allah. Kita cuma dengar dalam hidup kita kejadian gempa bumi. Tak pernah kita dengar gempa langit, tetapi masya-Allah nanti hari kiamat berlaku, di bumi pun gempa, di langit pun gempa, malaikat pun akan merasakan gegaran, syaitan pun akan merasakan gegaran, jin pun akan terasa gegaran, binatang pun akan merasa gegaran, manusia akan terasa gegaran, semua manusia berlari lintang pukang, tak tahu ke mana nak pergi. Wa qala al-insanu yawma idzin aynal mafar, manusia mengatakan hari ini kita nak lari ke mana, tetapi tidak ada tempat nak lari pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza bariqal basar, dengan goncangan yang begitu dahsyat tadi, apa yang berlaku? Ulama mengatakan seluruh benda-benda yang terapung di udara akan gugur satu persatu jatuh ke dunia. Masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan idza samaa'un syaqqat, apabila langit telah mula terbelah dengan goncangan yang begitu dahsyat tadi, langit telah mula terbelah. Allah beritahu dalam surah Ar-Rahman, fa idzan syaqqatis samaa' fa kanat wardatan kaddihan, apabila langit terbelah, di waktu itu kelihatan warna langit bukanlah warna biru tetapi warna kemerah-merahan seperti bunga ros yang dicat dengan cat minyak. Waktu itulah kelihatan warna langit yang begitu aneh sekali, masya-Allah. Waktu itu Allah beritahu wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang telah jatuh satu persatu gugur ke dunia. Wa idzal biharu sujirat, apabila air laut dihamburkan keluar daripada tempatnya, masya-Allah. Wa idzan nujumun fadarat, wa idzal biharu sujirat, maka di kali itu masya-Allah apa yang berlaku di bumi pula, Allah Subhanahu mengatakan wa takunul jibalu kal ihnil manfush, manusia berlari seperti kalkatu yang keluar daripada sarang masing-masing. Dan di saat itu manusia telah diangkat oleh dengan tiupan sangkakala yang pertama tadi, menyebabkan manusia terawang-awang di udara. Dan bukan sekadar manusia, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung dihancurkan oleh Allah, akhirnya berterbangan gunung di udara sebagaimana kapas yang dihanyutkan, yang diterbangkan oleh angin ketika mana angin bertiup kencang. Itulah keadaan haru biru, kacau bilau, hiruk pikuk yang berlaku ketika mana tiupan sangkakala yang pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam, masya-Allah. Di waktu itu manusia tak ingat sesiapa melainkan nak selamatkan diri mereka saja, tak ingatkan anak dan isteri lagi. Semua orang fikir likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, setiap orang fikir macam mana nak selamatkan diri masing-masing. Maka di kali itulah masya-Allah, di saat manusia sedang nyawa-nyawa ikan, Allah SWT perintahkan malaikat Israfil alaihissalam, wahai Israfil, tiuplah kamu sangkakala buat kali yang kedua. Tiupan yang kedua, kata ulama, nak dinamakan oleh para ulama dengan nafkhatus sa' wan apa nafkhatus sa', tiupan yang akan menamatkan nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Masya-Allah, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, maka akan tamatlah riwayat seluruh makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi melainkan orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ahli-ahli syurga. Bidadari-bidadari dalam syurga tak mati. Begitulah juga sebahagian malaikat dikecualikan oleh Allah dengan tiupan yang sangkakala yang kedua ini. Masya-Allah, seluruh malaikat yang berada di langit yang pertama sampai di langit yang ketujuh mati bergelimpangan. Manusia mati bergelimpangan. Jin, syaitan pada hari itu, dalam hadis disebut, mereka cuba lari keluar daripada dunia, tetapi sampai di pelusuk dunia, di hujung dunia, malaikat tumbuk muka mereka. Mereka pun akan masuk semula ke dalam dunia, tak dapat nak melarikan diri daripada kedahsyatan hari kiamat. Maka dengan tiupan yang kedua tadi, maka Allah kata tamatlah riwayat seluruh makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Masya Allah, di kali itu manusia mati bergelimpangan, binatang mati bergelimpangan, jin dan syaitan mati bergelimpangan, malaikat-malaikat mati bergelimpangan, seluruh dunia dipenuhi dengan bangkai-bangkai manusia. Masya Allah, di saat itulah Allah SWT akan bertanya kepada malaikat
Israel AS, malaikat maut, wahai Israel AS, siapa lagi yang masih tinggal di kalangan hamba aku yang masih belum mati pada hari ini? Israel AS bagi laporan kepada Allah SWT, wahai Allah, seluruh manusia dah mati, semua binatang-binatang dah mati, semua malaikat-malaikat dah mati, melainkan malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat yang hampir denganmu ya Allah, mereka masih hidup. Jibril masih hidup, Mikail masih hidup, Israfil masih hidup, saya Israel masih hidup. Ini empat orang malaikat pemikul arasy masih hidup. Maka akhirnya Allah SWT perintahkan, wahai Israel, cabut nyawa Jibril AS. Jibril pun mati. Cabut nyawa Mikail, Mikail pun mati. Cabut nyawa Israfil, Israfil mati. Cabut nyawa empat orang malaikat pemikul arasy Allah SWT, mereka pun mati bergelimpangan. Di saat itu Allah bertanya kepada malaikat maut, sekarang beritahu kepada aku, siapa lagi di kalangan hamba aku yang masih hidup? Wahai Allah, tiada yang hidup melainkan aku hambamu, dan engkaulah zat yang maha hidup. Maka Allah SWT pun perintahkan kepada Israel AS, mut fa innaka khalqum min khalqi, matilah engkau kerana engkau juga termasuk salah satu daripada makhluk yang aku ciptakan. Di saat itulah Israel AS jatuh tersembam di tempat dia berdiri. Maka di saat itulah Allah SWT telah matikan seluruh makhluk yang bernyawa. Tidak ada sesiapa yang hidup melainkan zat Allah SWT yang pertama wujud, yang terakhir wujud untuk selama-lamanya, masya Allah. Setelah mana seluruh dunia ini telah jadi padang jarak, padang terkukur, akhirnya Allah SWT mengatakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih, pada hari kiamat berlaku, kami genggam tujuh petala bumi dengan tangan kanan kami, jadi dengan kuasa Allah SWT yang istimewa, dan tujuh petala langit digulung, yauma natwis sama akatoyis sijilil kutub, pada hari yang mana kami lipat langit seumpama kita gulung buku dalam genggaman kita masing-masing. Maka di kali itulah Allah SWT akan goncang dunia. Allah bertanya kepada seluruh penduduk dunia yang telah mati, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Siapakah raja yang paling berkuasa pada hari ini? Di manakah mereka-mereka yang angkuh dan sombong di dunia? Di manakah kamu? Di waktu itu, masya Allah, kerana seluruh manusia telah mati, tidak ada jawapan daripada manusia. Ada ulama menceritakan sampai 100 tahun Allah bagi masa untuk manusia bagi jawapan, nak menceritakan betapa hakikatnya manusia sudah tidak wujud. Akhirnya Allah sendiri menjawab, lillahil wahidil qahar, kerajaan yang paling berkuasa, yang paling hebat, yang kekal abadi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Pemaksa, masya Allah. Maka di kali itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, anal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, akulah raja yang paling hebat, raja yang paling sombong, akulah raja yang memiliki segala kesempurnaan. Maka setelah itulah Allah SWT akan biarkan dunia ini berada dalam keadaan begitu, tidak ada kehidupan, manusia dimatikan oleh Allah SWT, mereka hidup di alam barzakh, bahkan mereka mati di alam barzakh dalam keadaan masya Allah selama 40 ribu tahun lamanya, masya Allah. Dibiarkan manusia menjadi zarah-zarah, badan kita menjadi debu-debu, hancur luluh badan kita, melainkan yang tinggal adalah ajibuz zanab, iaitu tulang sulbi manusia, dikekalkan oleh Allah SWT. Maka akhirnya seluruh tubuh badan manusia telah berubah daripada daging tadi, telah berubah menjadi debu-debu setelah 40 ribu tahun lamanya dimatikan oleh Allah SWT. Genap 40 ribu tahun, tibalah masa Allah SWT akan bangkitkan kita semua di padang mahsyar. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebab itulah Nabi SAW pernah beritahu dalam sepotong hadis, wallahi demi Allah, latamutuna kama tanamun, sebagaimana tiap-tiap malam kamu pasti akan tidur bila mana mata kamu merasa mengantuk, begitulah bila tiba waktu mati, setiap orang di kalangan kamu pasti akan mati. Wala tub'athuna kama tastayqizun, dan kalian pasti akan dibangkitkan di padang mahsyar sebagaimana kalian bangkit daripada tidur di pagi hari. Masya Allah tuan-tuan, sebenarnya kita tidur tiap-tiap malam, kita bangun tidur tiap-tiap pagi, kita tak sedar ada dua mesej yang Allah bagi kepada kita semua, yang mana tak ramai orang ambil iktibar daripada kejadian tadi. Yang pertama tuan-tuan, tidur kita tu adalah lakonan mati, dan bangun daripada tidur kita di pagi hari tiap-tiap hari, itu lakonan bangun kita di padang mahsyar nanti, masya Allah. Ini pelajaran jarang orang ambil. Kita ingat tidur ni ada apa? Biasalah tidur, dah 30 tahun tidur, 40 tahun kita tidur, tak rasa ada apa-apa. Tetapi Allah beritahu dalam Quran,
Orang hanya orang yang berakal fikiran saja, orang yang mempunyai fikiran, dia akan ambil iktibar daripada kejadian yang Allah jadikan dalam hidup dia. Tiap-tiap pagi juga kita sembahyang solat subuh 2 rakaat. Dalam 2 rakaat subuh, 2 kali kita berdiri dan kita akan 2 kali sujud dan kita akan duduk 1 kali duduk antara 2 sujud. Masya Allah, ulama menceritakan kepada kita, ini ingatan daripada Allah. Berdiri yang pertama kita dalam solat subuh, itulah berdiri kita di alam ruh di depan Allah. Kita pernah berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kami berjanji, ya Allah, bila kami datang ke dunia nanti, seluruh semayang kami, seluruh ibadat kami, seluruh pengorbanan kami, mati kami, hidup kami, semata-mata untuk cari redha-Mu, ya Allah. Maka setelah itu Allah tiadakan kita. Setelah kita berjanji dengan Allah, sehingga bila tiba giliran kita dilahirkan ke alam dunia, datang kita ke alam dunia, kata ulama, sesingkat duduk antara 2 sujud, Masya Allah. Dan kita tahu, dalam rukun semayang, duduk antara 2 sujud lah rukun yang paling pendek. Ada orang sempat baca Rabbi Ghafirli, kemudian dia akan sujud. Sempat hidup 10 tahun, dia mati dah, tuan-tuan. Ada orang sempat baca sikit panjang doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, 80 tahun dia meninggalkan alam dunia. Masya-Allah, kalau panjang umur pun kita akan bertemu dengan hari kiamat, tuan-tuan. Sebab itulah bila tiba waktu Allah nak bangkitkan kita di padang mahsyar, terlebih dahulu Allah Subhanahu taala akan hidupkan kembali bumi yang telah mati. Allah turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Dengan hujan yang turun dengan begitu lebat, maka mengakibatkan seluruh dunia telah ditenggelami dengan banjir setinggi 12 hasta, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba Allah nak bangunkan kita di padang mahsyar, maka akhirnya Allah perintahkan kepada langit dan bumi, sama seperti perintah Allah kepada langit dan bumi pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Pada ketika berlaku banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah firman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah kamu akan air kamu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah kamu daripada menurunkan hujan. Maka dengan perintah Allah tadi, dalam beberapa lama, tiba-tiba air banjir tadi telah surut. Maka Masya Allah, ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, bila mana surutnya air, Masya Allah, air banjir tadi, maka Masya Allah, dunia ni telah berubah menjadi 2 keadaan. 2 kejadian berlaku kepada muka bumi ni. Yang pertama, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahar. Kamu kena ingat hari di mana kami tukar bumi yang lama dengan bumi yang baru, bumi lama yang menyimpan kenangan sejarah dosa manusia diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Kalau bumi lama diperbuat daripada tanah, tetapi bumi yang baru diperbuat daripada perak, Masya Allah, yang akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara yang kedua berlaku setelah air banjir surut, iaitu bumi ini telah merekah dengan berjuta-juta rekahan di seluruh permukaan bumi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana awwalu man tansyaqu anhul ard, kubur akulah yang pertama akan merekah nanti di hari kiamat. Di celah rekahan tadi, maka kubur Nabi SAW akan menolak jasad baginda SAW yang mulia tadi, sehingga naik ke sehingga Nabi SAW terbaring di permukaan kubur dia. Masya Allah, Nabi SAW pun akan dikeluarkan jasad Nabi, badan kita pun akan mencantum kembali badan yang telah hancur. Maka di waktu itulah sebahagian orang Arab jahiliah pada zaman dahulu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuhyil izama wa hiya ramim, siapa yang boleh menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah menjadi hancur lebur, siapakah yang mampu untuk menghidupkan kembali tulang tersebut? Allah SWT jawab dalam Quran, qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladzi ja'ala lakum minash shajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Allah yang berkuasa, yang menghidupkan kamu pada awal kalinya, Allah yang sama akan bangkitkan kamu semua di padang mahsyar. Masya Allah, tubuh badan manusia telah dijelmakan oleh Allah, dicantumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian orang Arab jahiliah bertanya, mampukah Allah nak cantumkan balik badan kita, urat kita, jantung kita, rambut kita? Allah SWT beritahu, ayahsabul insanu allan najma'a izamah, manusia sangka kami lemah, tak mampu nak cantumkan kembali tulang mereka yang telah hancur. Bala qadirina ala an nusawwiya badana, bahkan Allah kata dalam Quran, kami mampu nak cantumkan kembali fingerprint
ataupun aucop jari yang ada di hujung jari kita ni sebiji sama macam sewaktu kita berada dalam dunia sebagai pengenalan kita nanti di alam akhirat. Masya-Allah, ketika mana manusia telah di badan mereka telah dicantumkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi waktu itu manusia masih belum bernyawa, sehingga akhirnya Allah SWT hidupkan para malaikat. Di waktu itu Allah serahkan kembali, masya-Allah, sangkakala kepada malaikat Israfil alaihissalam. Nabi SAW beritahu sesungguhnya sangkakala itu adalah sebuah tanduk lembu yang diperbuat daripada mutiara yang begitu putih, yang kelihatan seperti kaca, yang begitu besarnya lubang sangkakala tadi. Kalau dimasukkan 7 petala langit, 7 petala bumi ke dalam lubang sangkakala, nescaya akan muat celuih untuk dimasukkan, masya-Allah, 7 petala langit dan bumi ke dalam lubang tersebut. Maka di saat itulah Allah perintahkan, wahai Israfil alaihissalam, ambil nyawa manusia, roh manusia, masukkan ke dalam sangkakala tadi. Maka sangkakala telah dipenuhi dengan roh manusia. Akhirnya Israfil alaihissalam akan tiupkan sangkakala dengan tiupan yang ketiga. Tiupan yang ketiga dipanggil nafkhatul ba'ti wan nusyur, tiupan kebangkitan dan perhimpunan di padang mahsyar. Bil Israfil tiupkan sangkakala, nyawa manusia, roh manusia telah berterbangan di udara seperti lebah-lebah yang berterbangan. Maka dia akan berjalan ke seluruh dunia mencari kuburan masing-masing. Maka bila sampai di tubuh badan tuan dia, masya-Allah, roh tadi akan berhenti di depan hidung, dia akan masuk daripada hidung dan terus menjala dalam tubuh badan manusia. Bila mana kembalinya roh ke tubuh badan manusia, kita akan merasakan sama seperti tiap-tiap pagi kita bangun daripada tidur. Masya-Allah, ada orang bila bangun daripada tidur dalam keadaan badannya masih lesu, duduk dalam keadaan termenung, gonyoh-gonyoh mata, ada yang menguap, ada yang menggeliat. Masya-Allah, di waktu itu ada sebahagian manusia mengatakan, masya-Allah, ya wailana, celaka sungguh, man ba'athana min marqadina, siapa yang ganggu, yang kacau tidur kami yang sangat panjang. Maka di waktu itu masya-Allah, para malaikat jengah wajah mereka depan manusia. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, wahai manusia, inilah hari kiamat yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman dan benarlah apa yang diberitahu oleh para rasul. In kanat illa sayhatan wahidah, sekali tiupan saja, fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, tiba-tiba kamu semua akan dihadirkan di depan kami. Masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, bila manusia bangkit di padang mahsyar nanti, bila kembalinya roh manusia ke tubuh badan mereka, manusia terbahagi kepada 2 golongan. Satu golongan yang mana wajah mereka diputihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang-orang beriman kepada Allah Taala, wajah mereka akan putih berseri. Ada orang macam wajah mereka seperti bulan purnama. Ada orang yang mana wajah mereka terang benderang seperti bintang yang bergemerlapan di angkasa sana. Masya-Allah, orang yang beriman bangun pagi, kalau kita dekat dunia baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, ini doa bangun tidur kita baca di dunia. Tetapi di alam akhirat nanti kita baca doa, la ilaha illallah walhamdulillah, ini doa bangun tidur kita baca nanti di padang mahsyar bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masya-Allah, golongan yang tidak beriman pada Allah, yang banyak melakukan dosa dan maksiat, Allah mengatakan yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, satu golongan lagi wajah mereka dihitamkan oleh Allah, tubuh badan mereka bau begitu busuk dan mereka sambil gonyoh-gonyoh mata, mereka mengatakan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, alangkah kecewanya aku, alangkah ruginya aku, kerana aku banyak sekali melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, bila mana mereka nak bangkit di waktu itulah sebenarnya bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu Allah SWT telah pun menghantarkan, mengutuskan 70 ribu para malaikat ke serata alam untuk halau kita semua menuju ke padang mahsyar. Masya-Allah, maka tuan-tuan rahmati Allah, hari ini dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj selalu penceramah-penceramah menceritakan kenapa Nabi pergi ke Palestin. Maka kita kata masya-Allah, Palestin itu sebenarnya tempat yang mana akhir zaman nanti akan berlaku ujian besar bagi umat Islam. Tetapi bagi saya sebenarnya, hakikat sebenarnya, Palestin adalah tempat di mana Allah Taala akan hisap kita semua nanti, masya-Allah. Sebab pada malam Isra, apa, Nabi SAW beritahu, sesungguhnya pada batu yang Nabi ikat burak daripada malam Isra wal Mi'raj,
Di atas batu itulah nanti di padang mahsyar Allah SWT akan turunkan aras dia. Allah SWT akan pacakkan aras di atas batu tersebut. Dan di bawah tadilah naungan aras Allah SWT akan berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Sebenarnya tuan-tuan rahmat Allah, hari ini kenapa kita rasa tenang dengan hari kiamat? Sebab apa kita rasa kiamat ni berlaku di alam yang lain. Padang mahsyar kita ni bukan di sini, bukan di dunia. Sebab itu kita berjalan di dunia, kita berani buat dosa, kita asyik buat dosa pada Allah Ta'ala, kita asyik dengan kelalaian, kita sedikit pun tidak merasakan ketakutan sebab kita merasakan hari kiamat itu jauh. Allah SWT sendiri sebut dalam Quran, yauma yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Hari yang kamu nampak, hari itu jauh. Kita membayangkan padang mahsyar itu mungkin di planet Marikh, mungkin di planet Zuhal, mungkin berlaku di planet mana. Tetapi hakikat sebenarnya padang mahsyar adalah di atas bumi di mana kita sedang berjalan. Inilah sebenarnya padang mahsyar bagi kita semua nanti. Cuma sekarang ni Allah Ta'ala belum set up muka bumi ni jadi satu padang mahsyar. Tetapi bila kita bangkit di padang mahsyar nanti, tiba-tiba kita akan lihat matahari yang jaraknya 1,300 juta kilometer jauh daripada manusia, daripada alam dunia, didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedekat satu mil di atas kepala manusia. Perawi hadis mengatakan, aku tak pasti apa yang dimaksudkan dengan satu mil oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah satu mil itu satu kilometer? Kalau satu kilometer masih mendingan kata orang Indonesia tu, masih okey lagi lah, tahan sikit lagi. Tetapi masya Allah, kalau satu mil itu satu jar asas, apa panjang batang celak yang kita gunakan untuk mencelak mata kita di dunia, bayangkan tak sampai sejengkal pun jarak kepala kita dengan matahari, yang mana kepanasan matahari pada hari itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat kali gandakan menjadi 99 kali ganda lebih panas daripada matahari yang berada di dunia ini, tuan-tuan rahmati Allah. Itulah alam akhirat, masya-Allah. Nanti bila kita bangkit di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, innakum satatuna rabbakum yaumal qiyamah. Kalian akan datang bertemu dengan Tuhan kalian di hari kiamat nanti. Yang pertama, hufatan, dalam keadaan berkaki ayam. Uratan, dalam keadaan bertelanjangan. Ghurlan, ghair makhtun, kepala kita pun botak. Dan waktu itu kita masih belum berkhatan, tidak ada pakaian masing-masing. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat bila semua aurat dah terbuka, adakah waktu itu masya-Allah kita tak merasa segan, merasa silu kepada orang di sekeliling kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, al-amru, sesungguhnya urusan akhirat menyebabkan tak ada masa manusia nak memikir tentang urusan orang lain. Semua manusia sibuk memikirkan tentang keselamatan diri mereka saja, masya-Allah. Itu kejadian yang pertama berlaku. Kejadian yang kedua berlaku bila mana kita dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya Allah SWT akan bangkitkan manusia di padang mahsyar dalam keadaan tiga golongan. Yang pertama, masya-Allah, Allah beritahu, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari yang mana kami akan himpunkan orang-orang bertakwa, mereka akan merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara berombongan-rombongan, secara berjemaah-jemaah, masya-Allah. Yang mana orang pertama akan bangkit di padang mahsyar nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bangunkan Sayyidina Abu Bakar, bangun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi akan pergi ke kuburan Baqi', bawa semua orang Baqi' untuk menuju kepada mahsyar bersama dengan dia. Nabi akan menuju ke kuburan Ma'la, bawa orang Mekah untuk berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kepada mahsyar dalam keadaan mereka menaiki kenderaan, iaitu unta yang diperbuat daripada emas. Masya-Allah, satu golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfan yamshi ala rukban, satu golongan mereka akan berjalan dengan menaiki kenderaan menuju ke padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Wasinfan yamshi ala aqdamihim, tetapi umat yang banyak melakukan dosa maksiat dalam kehidupan dunia, mereka akan terpaksa berjalan kaki di padang mahsyar. Masya-Allah, hari ini kita rasa tak jauh mana ustaz, kita nak jalan kaki daripada Malaysia pergi Palestin, rasa tak jauh kot, ya. Sebab kita rasa hari ini dunia ni banyak kosong, kita boleh berlari, kita boleh buat apa saja. Tetapi bayangkan nanti bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, Allah bangunkan daripada zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat, di waktu itu sebenarnya muka bumi dah penuh padat dengan manusia,
tak ada tempat untuk kita pijak kaki kita, Allah SWT beritahu wal taffatisaqu bisaq, bercantum betis manusia dengan betis orang lain. Macam ni keadaannya betisnya kita dengan betis orang. Dalam keadaan itu macam mana kita nak berjalan menuju ke padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ribu tahun gamaknya perjalanan kita menuju ke Palestin, tuan-tuan rahmati Allah. Yang seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, yang ketiga Nabi beritahu sinfan yamshi ala wujuhim, orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka akan berjalan menuju kepada mahsyar dengan melesetkan muka mereka ke tanah. Masya-Allah, berjalan dengan muka. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin manusia berjalan dengan wajah mereka? Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah yang mampu menyebabkan manusia berjalan dengan kaki mereka di dunia, Allah yang sama akan mampu untuk menyebabkan manusia terpaksa berjalan dengan wajah mereka menuju ke alam akhirat. Masya-Allah. Maka setelah mana manusia telah berkumpul di padang mahsyar, berkumpul di Palestin, sebab itulah dikatakan hasyar itu adalah Palestin. Hari ini mengapa kita rasa tenang hidup di dunia? Sebab kita membayangkan akhirat itu jauh. Tetapi hakikatnya cuba kita bayangkan di mana letaknya neraka. Kalau orang tanya pada kita, pak cik, neraka di mana? Syurga di mana? Telaga Kausar di mana? Padang mahsyar di mana? Di mana Allah Ta'ala akan letakkan mahkamah dia? Mungkin tak ramai di kalangan kita boleh jawab. Tetapi bila kita buka buku hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, al-bahru huwa jahannam, rupanya kawasan lautan, kawasan laut di sekeliling kita, inilah sebenarnya neraka jahannam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma laut itu adalah lapisan yang pertama daripada neraka jahannam. Allah sengaja dalamkan air laut supaya manusia hidup di dunia tak merasakan kepanasan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Nabi ceritakan kepada kita, satu hari neraka jahannam merayu kepada Allah, ya Allah, tolonglah ringankan sikit kepanasan yang ada dalam perut aku ni, ya Allah. Sebab apa? Akal aku ba'di ba'dan, api dalam perut aku dah makan antara satu sama lain. Maka di waktu itulah Allah kesian pada neraka. Fa'adhina laha binafasain, maka Allah izinkan neraka ni bernafas dua kali setahun. Nafasun fi saif, wa nafasun fi syita, wa nafasun fi saif. Maka neraka dapat bernafas dua kali setahun. Yang pertama bernafas pada musim sejuk. Bila neraka tarik nafas pada bulan Oktober, bulan November, bulan Disember, itu waktu di mana neraka tarik nafas. Masya Allah, kita seluruh dunia, Masya Allah, dunia telah jadi beku. Dunia telah turun hujan yang tidak berhenti-henti. Tetapi Masya Allah, bila neraka lepaskan nafas dia pada musim panas, macam sekarang ni kita menghadapi kepanasan yang sangat dahsyat, ini waktu neraka tengah melepaskan nafas. Masya Allah, itulah kita merasakan kepanasan. Sebab itu pernah satu hari Nabi beritahu kepada para-para sahabat, sesungguhnya pada waktu zuhur, inilah waktu di mana neraka melepaskan nafas dia. Masya Allah, bila matahari terbit, tiap-tiap pagi matahari terbit, diterbit daripada pintu neraka jahannam. Waktu tengah hari itu, waktu itu pintu neraka jahanam dibuka dengan seluas-luasnya. Sebab itu Nabi kata, abrid, abrid, sembayanglah zuhur pada waktu yang agak sedikit sejuk. Lewatkan sembayang zuhur. Fa inna syiddatal harri min fahi jahanam, sesungguhnya kepanasan yang bersangatan waktu tengah hari itu termasuk daripada bahangnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita faham laut ni sebagai neraka Allah Taala, rasa-rasanya tak ada siapa berani nak pergi mandi laut, tuan-tuan rahmati Allah. Bila ditanya kepada kita di mana letaknya Telaga Kausar, sesungguhnya Telaga Kausar itu berada di Madinatul Munawwarah. Yang mana Masya Allah, Nabi SAW dekat nak meninggal dunia, Nabi berdiri di atas mimbar dia. Nabi beritahu, aku di saat ini sedang berdiri di atas telaga aku, iaitu di atas mimbar aku, iaitu Telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Letaknya di mimbar Nabi SAW, itulah di Raudhah Al-Mubarakah. Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah, ini yang kita nak fikirkan bersama. Sesungguhnya hakikatnya padang mahsyar berada begitu dekat dengan kita. Sehingga akhirnya bila mana seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, di saat itulah manusia akan mengalami kelaparan yang amat sangat kerana cuaca yang begitu panas. Di kali itulah Masya Allah, manusia telah mula berpeluh dengan peluh yang begitu banyak. Mengikut kadar dosa masing-masing, ada yang orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peluhnya naik sampai ke paras buku lali kerana dosa yang begitu banyak. Ada orang dosanya lebih banyak, maka peluhnya telah naik sampai ke paras lutut. Masya Allah, bayangkan peluh tadi menjadi air panas yang menggelegak kerana kepanasan cahaya matahari di atas kepala manusia. Masya Allah, ada orang yang mana peluhnya naik sampai ke paras pusat. Ada pula sebahagian orang peluhnya naik sampai ke paras dagu. Ada orang kerana dosanya yang begitu banyak, dah peluhnya naik sampai ke paras telinga, dia lemas di dalam peluhnya sendiri dengan kepanasan peluh tadi.
Ramai orang kafir berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, kalau demikianlah keadaan dahsyatnya peluh ni, azab ini, ya Allah, lebih baik kau lemparkan kami terus ke dalam neraka, lebih baik daripada kami duduk berenang dalam peluh yang begitu panas ini, ya Allah." Tetapi masya-Allah, di kali itu Allah masih belum menzahirkan diri dia. Allah biarkan manusia meraung, Allah biarkan manusia menjerit, Allah biarkan manusia hidup dalam kelaparan, tidak ada makanan melainkan untuk orang-orang beriman saja pada hari itu. Orang beriman pun dalam hadis disebut, di bawah tapak kaki dia, bila tiba waktu dia lapar, Allah Ta'ala akan keluarkan roti di bawah tapak kaki dia. Dia akan selup di celah-celah kaki manusia. Dia akan tarik makan roti tersebut. Mungkin ada orang nak tanya kepada saya, "Ustaz, tak geli ke nanti dekat padang mahsyar kita makan roti dipijak oleh ribu-ribu orang manusia?" Masya Allah, sebenarnya pada hari itu, selain pada roti tersebut, memang tak ada makanan lain. Masya Allah, insya Allah tak ada restoran tom yam dekat padang mahsyar. Insya Allah tak ada Pizza Hut dekat sana. Kedai-kedai semua dah tak ada. Tak ada masa nak buka kedai lagi dah. Sekarang urusan nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, macam mana nak menghadapi masalah ini? Tetapi orang kafir yang tidak beriman pada Allah, Allah laparkan mereka dengan sebesar-besar kelaparan, sehingga kata Nabi SAW, suara mereka jadi rak, rak, rak. Tak boleh nak keluar suara lagi dah. Rain jumpa rain. Itu dalam hadis Nabi SAW sebut. Begitu sekali dahsyatnya keadaan yang berlaku di tengah-tengah manusia sedang menjerit, sedang meraung, sedang menangis. Di waktu itulah Allah SWT beritahu dalam Quran, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Akhirnya Allah menjelmakan diri dia bersama dengan para-para malaikat yang datang dalam keadaan bersaf-saf. Maka di saat itulah Masya Allah, Allah SWT bila Allah muncul, bila Allah menjelma, di saat itulah Allah SWT mengatakan, "Wa asyraqatil ardu binur rabbiha." Walaupun alam akhirat ni, matahari duduk satu jengkal di atas kepala, tetapi alam akhirat lebih gelap daripada alam dunia. Kalau dunia tak ada bulan di malam hari, nescaya seluruh dunia akan gelap. Tetapi ulama mengatakan, walaupun matahari satu jengkal di atas kepala manusia, tetapi cahaya matahari belum cukup untuk menerangkan alam akhirat yang begitu gelap. Sehinggalah Allah SWT menzahirkan diri dia di waktu itulah, "Wa asyraqatil ardu binur rabbiha." Dengan nur Allah, seluruh permukaan alam akhirat telah menjadi terang benderang. Bila Allah Ta'ala muncul, bila Allah SWT zahir, bila Allah Ta'ala menjelmakan diri dia, di saat itulah diumumkan oleh satu orang malaikat, Masya Allah, "Yawma yukshafu an saqin wa yuda'una ila sujud." Diminta seluruh manusia bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa menanti-nanti lagi. Semua orang beriman bila nampak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seluruh mereka akan bersujud, dalam keadaan begitu malu, dalam keadaan merasakan begitu agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama kata di padang mahsyar sebenarnya manusia teringin nak tengok Allah Ta'ala, tetapi kerana begitu malu dengan Allah, begitu hebatnya jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mata manusia tertunduk, tak mampu nak melihat Allah. Mereka semua bersujud, melainkan Masya Allah satu golongan yang tak mampu bersujud di hadapan Allah. Itulah golongan yang paling celaka sekali, iaitu dikatakan orang yang tidak solat di dunia ataupun jarang-jarang solat di dunia. Maka di saat itulah tulang belakang mereka akan disatukan oleh Allah. Tulang mereka tak ada sendi lagi, Masya Allah, daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Jadi satu tulang, mereka nak bersujud tapi tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu dalam Quran, "Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah." Tertunduk mata mereka dan seluruh tubuh badan mereka diliputi dengan rasa hina yang teramat sangat. Seluruh manusia bersujud pada Allah, tapi kami pada hari ini tak mampu nak bersujud kepada Allah. "Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun." Sedangkan mereka di dunia dulu dipanggil oleh muazzin, "Jomlah kita tunaikan solat." Orang ajak pergi solat berjemaah di masjid, wahum salimun, tetapi mereka dalam keadaan santai, dalam keadaan selamat sejahtera sewaktu berada di dunia. Kadang orang ajak, "Jom pergi masjid, aku tak habis lagi minum teh tarik ni, engkau ni nak ajak-ajak aku semayang pula." Masya Allah, banyak benda alasan kita bagi, tetapi nanti di padang mahsyar, waktu itulah barulah kita akan faham betapa ruginya orang yang tidak menunaikan solat. Tulang belakang mereka dikakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh manusia bersujud. Maka setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan arasy dia,
di atas batu tersebut, maka di bawah arasy tadi Allah SWT akan perintahkan para malaikat untuk atur mimbar-mimbar yang diperbuat daripada mutiara, mimbar-mimbar yang mana tempat duduknya adalah daripada kasturi yang berwarna putih, kasturi yang berwarna hitam. Maka akhirnya satu orang malaikat akan menjemput, dijemput para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk ambil tempat mereka masing-masing di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Waji abin nabiyyin wasyuhada, di manakah para syuhada? Ambil tempat kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ainal fuqaha, di manakah para fuqaha di kalangan umat manusia, alim ulama? Ambil tempat kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ainal a'immah, di manakah para imam masjid? Ambil tempat kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ainal mu'adzinun, di manakah para muazzin? Ambil tempat kamu. Aina apa hamalatul Quran, di manakah para hafiz Quran? Ambil tempat kamu bersebelahan dengan malaikat kiramin bararah. Maka di saat itulah Allah juga memerintahkan malaikat untuk mengumumkan 7 golongan yang akan diseru, yang akan dipanggil untuk duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua masya-Allah syabun nasya fi taatillah, pemuda yang membesar dalam kehidupan dia, kehidupan di dunia ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga masya-Allah rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, laki-laki yang hatinya sentiasa rindu kepada masjid, pergi ke mana-mana pun teringat kepada masjid, datang ke masjid. Yang keempat masya-Allah Nabi SAW beritahu rajulun tahabban fillah, dua orang laki-laki yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain semata-mata kerana Allah. Allah bertanya ainal mutahabbun li jalali, di manakah orang yang di dunia dulu saling kasih mengasihi semata-mata kerana Allah. Al yauma uzilluhum fi zilli, pada hari ini aku letakkan mereka di bawah naungan arasyku. Yauma la zilla illa zilli, pada hari yang mana tiada teduhan, tiada naungan melainkan naungan arasyku. Dan dipanggil pula satu orang laki-laki yang selalu menangis di malam hari sehingga mengalir air matanya semata-mata kerana takutkan Allah. Ambil tempat kamu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahuinya, ambil tempat kamu. Dan laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan rupawan, dia mengatakan ini akhafullah, aku takut pada Allah, ambil tempat kamu masing-masing. Nabi SAW beritahu orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling elok akhlaknya di kalangan umat aku. Mereka duduk paling dekat dengan tempat duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang paling jauh tempat duduknya daripada Rasulullah adalah orang yang paling sombong di kalangan umat aku. Mereka akan dijauhkan sejauh-jauhnya daripada pandangan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itulah, sebelum Allah SWT menghisap manusia, Allah SWT akan perintahkan malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, ambil ini 70,000 utas tali belati, kamu ambil bawa neraka jahanam ke sini. Hari ini aku akan hisap manusia dan hari ini tidak ada kasihan belas kepada mereka. Maka Jibril AS telah menerima 70,000 utas tali belati untuk diikat di tembok neraka jahanam. Malam Isra' wal Mi'raj, Nabi dah tengok neraka jahanam. Nabi beritahu tebalnya tembok neraka jahanam adalah 40 tahun perjalanan. Itu tebalnya tembok neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril AS perintahkan malaikat, cangkukkan ke 70,000 utas tali belati tadi di tembok neraka jahanam. Nak kata besar tak besar neraka jahanam, setiap utas tali belati tadi memerlukan tenaga 70,000 malaikat untuk tarik neraka jahanam bawa kepada mahsyar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan 100 tahun sebelum neraka jahanam sampai ke padang mahsyar, di saat itulah neraka akan mengaum 3 kali masya-Allah. Ya, maka dengan ngauman yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dengan ngauman tadi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini melainkan mereka semua akan menggigil, ada yang terkencing bila dengar ngauman daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, bila neraka mengaum buat kali yang kedua masya-Allah, ha idza ulqu minha makanan dayiqan sami'u laha taghayyuzan wa zafira, kamu akan dengar suara ngauman daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ngauman yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mana-mana malaikat dan tidak ada mana-mana nabi yang mendengar ngauman daripada neraka tadi melainkan mereka akan terduduk
melutut di atas lutut mereka masing-masing kerana begitu takut dengan bunyi neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan neraka akan mengaum buat kali yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balagatil qulubul hanajir, jantung manusia naik sampai-sampai ke tekak kita, masya-Allah. Begitu takut dengan neraka Allah Taala, belum tengok lagi api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Azab dan neraka ni salah satu, tengok api neraka pun dah tak mampu nak tengok dah. Tak larat nak tengok, masya-Allah. Di saat itulah Jibril alaihissalam bawa neraka di depan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Didirikan tiga buah mahkamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahkamah yang pertama untuk mengadili hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita dengan Allah, tauhid kita dengan Allah, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, Quran kita, sedekah kita, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, mahkamah yang kedua akan mengadili di antara hubungan kita sesama manusia. Dan yang ketiga, Allah Taala akan adili hubungan kita dengan binatang-binatang. Yang mana Nabi SAW pernah beritahu, dakhlat imra'atun fi hirratin, satu wanita solihah masuk neraka sebab dia kurung kucing tak bagi makan sampai mati. Kerana itu dia masuk neraka. Satu orang, masya-Allah, Arab Badui, dalam menceritakan tentang hubungan kita dengan makhluk sesama manusia. Satu hari satu orang Arab Badui datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ada banyak hamba yang bekerja di bawah saya, dan hamba saya ni jahat. Dia orang suka tipu saya, suka kelentong saya, dan tiap-tiap kali saya marah dengan mereka, saya akan rotan mereka. Apa yang akan berlaku kepada saya nanti di padang mahsyar? Wahai Rasulullah, Nabi SAW beritahu, tiga keadaan akan berlaku kepada kamu, wahai si fulan, dia kata. Maka Nabi SAW beritahu, seandainya yang pertama, apa denda yang kamu berikan, seksa yang kamu timpakan kepada hamba kamu yang berbohong kepada kamu, seandainya seksa yang kamu berikan tadi terlebih ringan daripada kesilapan yang mereka lakukan, maka itu adalah semata-mata belas kasihan daripada kamu, tidak ada apa-apanya. Yang kedua, Nabi beritahu, yang kedua, boleh jadi seksa ataupun denda yang kamu berikan kepada hamba kamu itu setimpal dengan kesilapan mereka, 50-50. Maknanya kamu akan terselamat, dia pun akan terselamat. Tetapi seandainya seksa yang kamu berikan kepada hamba kamu tadi melebihi daripada kesilapan dia, maka kamu akan terima padahnya di alam akhirat, di padang mahsyar nanti. Arab Badui tadi kata, ya Rasulullah, bagaimana ini akan terjadi kepada aku sedangkan mereka bohong kepada aku? Nabi kata, tidakkah kamu baca dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa nadha'u mawazinal qistal yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti kami akan sediakan satu neraca timbangan yang begitu besar untuk mengadili amalan manusia. Wa in taqwis qala habati min khardalin ataina biha, kalau kamu buat jahat sebesar zarah pun, maka kami akan bawakan dosanya di padang mahsyar dan akan ditimbang dalam neraca tersebut. Wa kafa bina hasibin, cukuplah Allah sebagai penghisab, masya-Allah. Sebab itu kadang-kala kita tengok dalam Facebook kita, walaupun kita rasa like saja, kita like benda tak elok, itu pun kesalahan sebesar zarah yang seandainya kita tidak bertaubat kepada Allah, nanti di hari kiamat kita dapat azab dia kalau kita like benda yang tak bagus, benda yang tak elok. Sebab itu, tuan-tuan, jangan kita pandang kecil dosa-dosa. Sebab itulah kata Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullahu taala radhiyallahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah SWT menyembunyikan keridaannya dalam semua amal-amal kebaikan. Sebab itu, fala tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan kamu pandang kecil mana-mana amal soleh, sebab dalam amalan tersebut ada keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam semua dosa dan maksiat, maka sebab itu jangan kamu pandang kecil mana-mana dosa. Sebab itulah, hadirin dan rahmati Allah sekalian, bila mana tiba waktu Allah Subhanahu wa taala ingin menghisabkan amalan manusia, tetapi terlebih dahulu manusia yang dalam keadaan kepanasan tadi, mereka masing-masing akan bermesyuarat. Nampak gayanya Allah Subhanahu wa taala masih belum buat keputusan untuk memulakan perhitungan. Kita dah sangat lapar, kita dah sangat panas, kita dah tak mampu menanggung penderitaan sebegini. Wahai manusia, ayolah kita bermesyuarat, apa yang patut kita lakukan pada hari ini? Masya-Allah, satu orang bagi cadangan, hari ini tak ada siapa yang dapat menyelamatkan kita daripada kesengsaraan di padang mahsyar ini, melainkan kita kena minta syafaat daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Di saat itulah semua manusia bersetuju, yang kafir bersetuju, yang beriman pun bersetuju, lalu berkumpullah semua manusia di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Masya-Allah, manusia akan berkata, wahai Adam, sesungguhnya pada pandangan kami, engkaulah moyang kami yang paling mulia,
yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kami baca dalam Al-Quran, Allah telah ciptakan kamu dengan tangan Allah yang mulia. Yang kedua, Allah tiupkan ruhnya ke dalam tubuh badan kamu. Yang ketiga, Allah pernah letakkan tuan di dalam syurga. Ini membuktikan tuan orang paling mulia, paling dekat di sisi Allah. Oleh itu, mintalah syafaat kepada Allah, merayulah kepada Allah supaya Allah mulakan penghisaban untuk kami. Kami dah tak mampu menanggung penderitaan. Kami dah terlalu lapar, wahai Adam. Walaupun Nabi Adam sayang pada anak cucu, tetapi Nabi Adam mengatakan lastulha, saya tak layak berjumpa dengan Allah pada hari ini. Saya pun segan nak berjumpa dengan Allah sebab saya pernah melakukan satu kesilapan, bukan dosa, tersilap, iaitu saya pernah makan buah yang dilarang oleh Allah Taala dalam syurga. Sebab itu pada hari ini, walaupun Nabi Adam dah bertaubat 40 tahun lamanya, menangis dengan begitu banyak, tetapi Nabi Adam tak berani nak berjumpa dengan Allah pada hari tersebut. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai umat aku, seandainya ada seorang di kalangan kamu nanti di padang mahsyar kembali kepada Allah membawa amalan 70 orang nabi-nabi pun, pada hari itu dia merasakan aku tidak selamat masuk ke syurga dan aku tak akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Nabi Adam pun halau, jangan ganggu saya. Saya pun tengah serabut pada hari ini. Kamu carilah orang lain untuk tolong kamu. Wahai Nabi Adam, beritahu kepada kami siapa yang boleh bantu kami pada hari ini. Maka Nabi Adam AS syurkan, fa'alaikum bin Nuh fa'innahu kana abdan syakura. Kamu carilah Nabi Allah Nuh AS. Dia hamba Allah yang paling bersyukur. Dia berdakwah pun 950 tahun. Dia berdakwah pada umat dia. Banyak jasa dia pada agama. Akhirnya bila berkumpul umat di depan Nabi Allah Nuh AS, Nabi Nuh pun mengatakan lastulha, saya tak layak nak bagi syafaat di hadapan Allah Ta'ala, nak merayu Allah kepada hari ini. Saya pernah buat satu kesilapan yang paling besar dalam sejarah hidup saya, itu saya pernah doakan kepada Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir, ya Allah kehancurkanlah semua umat aku. Akhirnya umat aku berjuta-juta orang mati ditenggelami dalam banjir. Itu kesilapan aku yang paling besar sepanjang hidup aku. Pada hari ini aku tak berani nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya masya-Allah, manusia tanya pada Nabi Allah Nuh alaihi salam, kepada siapa yang patut kami cari pada hari ini untuk kami nak minta tolong. Maka akhirnya Nabi Nuh alaihi salam syurkan, fa'alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilullah. Kamu jumpalah Nabi Ibrahim, dia adalah khalilullah, orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai manusia berkumpul depan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim pun kata lastulha, saya tak layak, saya pernah berbohong 3 kali dalam kehidupan dunia. Yang pertama, masya-Allah, saya pernah kawan saya ajak sembah patung. Saya kata ini sakim, saya sakit, tak sihat pada hari ini. Yang kedua, saya pernah cakap bohong, dia kata. Saya pernah pecahkan semua berhala-berhala, saya gantungkan kapak pada berhala paling besar. Maka itu kesilapan saya yang kedua. Yang ketiga, dia kata kesilapan saya bila raja yang zalim berminat pada isteri saya Sarah, saya suruh dia mengaku ini adik-beradik saya. Ini pembohongan yang ketiga. Sebenarnya bukan bohong, tetapi itu orang kata tauriah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Tetapi Masya Allah, dengan sebab kesilapan sekecil itu pun, Nabi Ibrahim mengatakan saya tak layak jumpa dengan Allah pada hari ini. Masya Allah, kamu pergilah cari Nabi Allah Musa AS. Berkumpul seluruh umat depan Nabi Allah Musa, tolonglah kami wahai Musa, kami dah lapar, kami dah dahaga, kami dah jumpa semua Nabi-Nabi, semua Nabi tolak apa yang kami nak minta kepada mereka. Akhirnya Nabi Allah Musa AS beritahu, lastulha, saya pun tak layak, saya pun pernah melakukan satu kesilapan, saya pernah tampar orang Kibti sampai mati. Ini kesilapan yang saya takut untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Habis itu kami nak jumpa siapa wahai Musa? Tolonglah beritahu kepada kami, fa'alaikum bi'Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuh. Kamu carilah Nabi Allah Isa AS, dia tak pernah buat dosa. Ulama' kata Nabi Isa AS tak pernah melakukan apa-apa kesilapan. Rumah pun tak ada, isteri pun tak ada. Rumah Nabi Isa AS cuma sekeping papan. Matahari datang belah sini, letak belah sini. Matahari belah sini, letak belah sini. Itu pun Masya Allah, Nabi Isa cuma ada cerit, ada beberapa benda saja. Tapi bila dia tengok, ada orang boleh minum air guna tangan, cerit pun ditinggalkan. Nak cerita kepada kita betapa zuhudnya Nabi Allah Isa AS. Tetapi bila tiba hari kiamat, manusia kata kamu lah orang paling dekat dengan Allah, dia kata hari ini pun saya tak berani nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis tu wahai Isa alaihissalam, beritahu kepada kami
pada hari ini siapa yang patut kami jumpa? Akhirnya Nabi Isa alaihi salam bagi cadangan, fa'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi salam, kamu carilah insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi salam, kerana dia adalah habibullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kali itulah dalam hadis Nabi mengatakan, berkumpullah awwalin wal akhirin, seluruh umat sama ada yang kafir ataupun yang tidak beriman daripada sekalian nabi-nabi akan berkumpul di depan Nabi sallallahu alaihi salam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dah terlalu menderita di saat ini. Kami dah tak tahan menanggung kelaparan. Terlalu panas cuaca ya Rasulullah. Kami dah tak mampu lagi. Seluruh nabi-nabi kami yang kami jumpa, semua mereka menolak apa yang kami pohonkan. Seandainya Tuhan juga tolak permohonan kami pada hari ini ya Rasulullah, maka tak dapat dibayangkan betapa kecewanya kami, betapa hancurnya hati kami, putus asalah kami wahai Rasulullah. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tatap wajah sekalian umat dia yang sedang menangis. Di kala itu masya-Allah tak sampai hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umat dia sedang menderita, umat sedang kelaparan. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ana laha, akulah satu-satunya insan yang akan buat kerja ini, iaitu aku akan beri syafaat kepada kamu semua nanti di hari kiamat. Sebab di dunia dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, setiap orang nabi-nabi pernah dibekalkan oleh Allah dengan doa yang paling mustajab, dan semua nabi-nabi telah gunakan doa tersebut untuk mengazab umat mereka sewaktu berada di dunia, setelah mana mereka kecewa dengan umat masing-masing. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, adapun aku simpan, aku taruh doa yang paling mustajab tadi untuk aku memohon merayu kepada Allah untuk aku bagi syafaat kepada umat aku nanti di hari kiamat. Dalam keadaan itulah Nabi memberanikan diri dia berjalan menuju ke satu tempat yang bernama Maqam Mahmud, maqam yang paling terpuji yang Allah khususkan, istimewakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Maqam Mahmud tadilah Nabi bersujud dalam keadaan merayu kepada Allah. Nabi mengatakan, di dunia ini Allah belum ajar aku apakah zikir yang akan aku akan baca di Maqam Mahmud ketika aku bersujud, tetapi nanti ketika mana aku sampai di sana, Allah ilhamkan kepada aku zikir-zikir yang terindah untuk aku puji Allah Subhanahu wa taala. Nabi mula memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi sedang sibuk memuji Allah, tiba-tiba bayangan wajah-wajah umat yang sedang menangis, yang sedang menderita kelaparan, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dengan begitu sekali kuat, teresak-esak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kala itulah ulama mengatakan kepada kita, seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad kekasihku, telah banyak air mata kamu tertumpah kepada umat kamu di dunia, maka pada hari ini aku tak akan izinkan lagi kamu menangis. Cukuplah kamu menangis wahai kekasihku ya Muhammad. Wahai Muhammad kekasihku, irfa' ra'sak, sekarang juga angkat kepala kamu, wasal tu'tah, mohon apa saja permohonan pada aku pada hari ini, wasal tu'tah dan wasfa' tu syafa', mohonlah syafa'at kepada siapa pun di kalangan umat kamu, nescaya aku akan berikan syafa'at kepada mereka. Nabi SAW pun angkat kepala. Nabi mengatakan, ummati, ummati ya Allah, aku risau tentang umat aku, aku sedih tentang mereka ya Allah, tolonglah mulakan perhitungan untuk mereka. Maka di kala itulah masya Allah, Allah mengatakan, baiklah, maka mulai saat ini aku akan mengadakan penghisaban untuk sekalian manusia. Tetapi wahai manusia, selama ini aku biarkan kamu bercakap, aku diam, tetapi pada hari ini tak diizinkan sesiapa pun di kalangan kamu bercakap. Di kala itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menzahirkan kemurkaan dia dengan kemurkaan yang tak pernah Allah tunjukkan sebagaimana sebelumnya. Di kala itu seluruh manusia akan menggigil ketakutan, tak mampu nak angkat wajah mereka, tak mampu nak angkat mata mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum aku mulakan perhitungan, masya-Allah Allah Subhanahu wa taala panggil sekalian semua binatang-binatang yang di dunia dulu pernah menyeksa kawan-kawan, pernah gigit kawan-kawan, pernah tanduk kawan-kawan, pernah makan kawan-kawan. Maka di alam akhirat, golongan yang lemah tadi akan diberikan kekuatan oleh Allah. Mereka akan ambil qisas daripada kawan mereka masing-masing. Setelah semua binatang telah diambil qisas oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah berfirman, kunu turaba, jadilah kamu sebagai debu. Tiba-tiba seluruh binatang tadi bertukar menjadi debu. Di saat itulah orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, alangkah bertuahnya ya Allah, seandainya di dunia dulu kami tak jadi manusia pun tak apa ya Allah.
Kami tak jadi orang pun tak apa. Jadi debu pun tak apa, ya Allah. Sebab apa begitu dahsyatnya hari kiamat. Sebab itulah Nabi SAW pernah beritahu, wallahi demi Allah wahai umat aku, inni asma'u ma la tasma'un, aku selalu dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Wa ara ma la tarun, aku dah tengok gambaran yang kamu tak pernah tengok. Kamu tak pernah tengok neraka, kamu tak pernah tengok titian sirat, kamu tak pernah tengok padang mahsyar. Tetapi aku diizinkan pada malam Isra' wal Mi'raj, Allah tunjuk segala-galanya kepada Nabi SAW. Nabi kata, wa a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu banyak perkara yang kamu semua tak pernah tahu. Wallahi demi Allah, kata Nabi SAW, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahibtum qalilan, kamu akan sedikit ketawa dalam kehidupan dunia ini, wala bakaitum kathiran, kamu akan banyak menangis dalam kehidupan kamu, wama taladzum bin nisa'i al-furush, kamu tidak akan lagi berseronok dengan isteri kamu di atas hamparan, wala kharajtum ila sa'udat, kamu akan lari ke dalam hutan belantara, ke dalam gunung ganang, taj'aruna ila Allah, kamu akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka, ya Allah. Ini doa yang akan kita pohonkan kalau kita tahu betapa dahsyatnya alam akhirat. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW sendiri mengatakan, setelah mana aku tahu apa yang aku tahu, aku tengok apa yang aku tengok, aku dengar apa yang aku dengar, lawaditu anni kuntu syajaratan tu'dad. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, alangkah baiknya seandainya di dunia dahulu Allah telah tak jadikan aku manusia, tetapi Allah jadikan aku sebatang pokok yang ditebang oleh manusia, manusia jadikan aku sebagai bahan bakaran, lebih beruntung jadi kayu api daripada jadi manusia. Masya Allah, kalau kita mengetahui hakikat sebenarnya tuan-tuan. Tetapi hari ini mengapa kita asyik makan sambil gemuk tuan-tuan rahmati Allah, badan kita? Sebab kita tak merasakan sedikit pun ketakutan dalam hati kita terhadap alam akhirat. Sedangkan Nabi SAW pernah beritahu dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala telah firman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatan aku, la ajma'u fi abdi amnaini wa khaufain, aku tak pernah himpunkan dalam hati mana-mana hamba aku dua kali perasaan takut, dua kali perasaan aman. Ha? In akhwaftuhu fid dunya, siapa yang aku takutkan hati mereka di dunia, takut dengan akhirat, takut dengan penghisaban, takut dengan padang mahsyar, takut nak melintas titian sirat, takut nak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab kubur, takut nak mati tanpa kalimah la ilaha illallah muhammad rasulullah, hidup dengan penuh ketakutan di alam akhirat, amantu fil akhirah, maka di alam akhirat aku amankan hati mereka. Tetapi sebaliknya, siapa di kalangan hamba aku, kata Allah, in amantu fid dunia, aku letakkan rasa aman dalam hati mereka dalam kehidupan dunia, langsung tak takut mati, langsung tak takut mati dengan su'ul khatimah, langsung tak takut dengan azab kubur, langsung tak takut dengan padang mahsyar, langsung tak takut dengan mizan, langsung tak bimbang tentang perhitungan, langsung tak takut dengan titian sirat, langsung tak takut dengan neraka Allah, maka nanti Allah SWT akan akhwaftu fil akhirah, aku akan gerunkan hati mereka dengan segerun-gerunnya nanti di alam akhirat. Masya Allah, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai Allah Taala hisap binatang-binatang, tiba waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan hisap sekalian manusia. Masya Allah, sebelum Allah hisap manusia yang lain, Allah hisap nabi-nabi dulu, para anbiya alaihissalatu wassalam akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Aku hantar kamu sebagai pendakwah, sebagai nabi di dunia, apa yang kamu telah lakukan. Semua nabi-nabi telah ceritakan laporan dakwah mereka, dan tetapi sebaliknya semua umat mereka telah mendustakan dakwah yang disampaikan, sehingga akhirnya masya-Allah Allah ambil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan jadi saksi kepada dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kerana kami baca Quran, kami baca kisah dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh terselamat daripada penghisaban, dan akhirnya Nabi Muhammad pun terselamat daripada perhitungan. Sebab itulah di padang Arafah, ketika mana Nabi kumpul para sahabat, apa Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, famadza antum qailuna 'inda rabbikum yaumil qiyamah, tuan-tuan sebelum saya mati, saya nak dengar daripada mulut tuan-tuan sendiri apa yang tuan-tuan nak beritahu kepada Allah nanti di hari kiamat terhadap dakwah yang saya sampaikan di saat ini. Adakah saya dah betul-betul menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala? Maka di kala itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bangkit mengatakan, ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar bila Allah tanya kepada kami, nashhadu bi annaka balaghta risalah, kami akan bersaksi tuan telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahtal ummah, tuan telah bagi nasihat yang terbaik kepada kami semua, wa kashaftal ghummah, tuan telah menyingkap musibah daripada kami, wa jahadta fillahi hatta ataka al yaqin,
Tuan telah berjihad jalan Allah sampai Tuan meninggal dunia. Maka akhirnya Masya Allah, Nabi SAW beritahu Allah, Nabi SAW pandang ke langit, tunjuk tangan ke langit, Allahumma syahad, pada hari ini ya Allah aku jadikan engkau sebagai saksi kepada apa yang mereka ucap. Jangan kamu ubah statement nanti di hari kiamat. Jangan kamu jadi macam umat Nabi-Nabi lain. Di dunia mereka cakap lain, tetapi di akhirat mereka cakap lain. Ini kebimbangan Nabi SAW. Sebab itu pernah satu hari Nabi suruh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu baca Quran kepada saya. Maka kata Zaid, ya Rasulullah, patutkah saya baca Quran kepada Tuan sedangkan Quran diturunkan pada Tuan? Maka Masya Allah Nabi kata, aku rindu nak dengar Quran daripada mulut orang selain daripada aku. Akhirnya bila dibaca, baca surah An-Nisa sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدٍ. Apa akan berlaku kepada kamu wahai Muhammad ketika mana aku datangkan setiap orang ada saksi masing-masing. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِدًا. Aku datangkan engkau sebagai saksi paling besar kepada seluruh umat dengan saksi Nabi Muhammad SAW. Umat akan masuk syurga dengan saksi umat Nabi kita Muhammad SAW, umat akan dilemparkan ke dalam neraka. Nabi SAW mengatakan, inilah tanggungjawab paling besar sekali ya Allah bagi kepada aku. Tiba-tiba Nabi pun menangis dengan teresak-esak. Nabi kata, kuf, kuf, berhenti baca Quran. Tiba-tiba Masya Allah air mata mengalir di kelopak mata Nabi SAW. Bimbangnya Nabi SAW nanti kejadian yang berlaku di alam akhirat. Masya Allah, sehingga akhirnya selesai Allah Ta'ala hisap para anbiya alaihissalam. Di waktu itulah barulah Allah Ta'ala akan panggil tiga golongan. Yang pertama akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Golongan ini adalah yang akan golongan yang akan masuk neraka tanpa hisap. Tiga golongan yang akan masuk neraka tanpa hisap, Masya Allah. Yang pertama tuan-tuan, Allah SWT akan panggil para alim ulama, para-para ustaz, para-para pendakwah yang ikhlas duduk bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Tetapi yang dalam hati mereka ada sedikit je kebesaran dunia, merasakan inginkan keuntungan-keuntungan dunia, inginkan kemasyhuran, inginkan sanjungan, inginkan pujian daripada manusia, nakkan duit, nakkan orang kata rate yang tinggi. Maka apa akan berlaku nanti? Mereka akan dihimpunkan di padang mahsyar. Maka ketika mana Allah Ta'ala nak hisap manusia, maka di kali itu Allah SWT akan tanya kepada mereka, wahai sekalian alim ulama, aku dah bagi banyak kelebihan nikmat yang aku belum tak pernah beri pada orang lain kepada kamu. Maka bagaimana kamu gunakan nikmat yang aku telah berikan kepada kamu? Ulama mengatakan, ya Allah, kami daripada kecil belajar di madrasah, belajar di pondok-pondok, bersengkang mata menghafal kitab macam-macam. Dan kami setelah kami tamat belajar, kami sibukkan masa kami untuk orang kata beri sumbangan kepada masyarakat. Kadang-kadang Masya Allah, masa dengan anak isteri pun tak ada, ya Allah. Sibuknya kami dengan urusan agama, semua pengorbanan kami, kami lakukan semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah mengatakan, kadzabtum, kamu semua pembohong, kamu penipu. Sebab apa? Kamu melakukan semua pengorbanan kamu, dakwah kamu, ta'lim kamu, semua yang kamu berikan semata-mata untuk supaya dapat pujian, sanjungan daripada manusia, supaya orang panggil kamu alim, orang panggil kamu maulana, orang panggil kamu tuan syekh, dan kamu dah dapat gelaran itu di dunia. Dan di dunia dulu, bila kamu jadi imam, kamu baca Quran, kamu nak orang puji suara kamu sedap, bacaan kamu bagus, tajwid kamu bagus, kamu dah dapat itu di dunia. Maka pada hari ini, tidak ada sikit pun pahala daripada aku. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, hempaskan muka mereka ke tanah dan lempar mereka dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu seluruh manusia kecup perut tengok ulama-ulama yang di dunia kita idolakan dia, kita sayang pada dia, kita dengar cakap dia. Ahli mereka mengatakan, demi Allah, wahai para-para ustaz, dekat dunia dulu kami masuk syurga semata-mata kerana amalkan tip-tip dakwah yang Tuan beritahu. Apa jawab alim ulama tadi? Kami tak mengamalkan ilmu yang kami ajar pada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, bila disebut, diajak Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, jomlah tuan bagi tazkirah sikit, dia tiba-tiba dia selalu akan menangis. Dia kata, korang panggil aku bagi tazkirah, bagi tazkirah, tetapi nanti di hari kiamat yang kena tanya oleh Allah Ta'ala aku, bukan kamu. Allah Ta'ala tak akan tanya kamu, Allah Ta'ala akan tanya aku, sebab apa kamu menyampaikan tazkirah? Untuk dapat apa daripada manusia? Adakah kamu nak dapat sesuatu daripada manusia ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini yang paling menakutkan para alim ulama sebenarnya tuan-tuan. Yang kedua, dipanggil orang mati syahid. Masya Allah, Allah beritahu, aku dah bagi banyak nikmat kepada kamu, apa yang kamu buat dengan nikmat aku? Orang lain penakut nak pergi perang, engkau aku bagi kepandaian, berperang pandai, main bom pandai, buat itu pandai, buat ini pandai. Apa yang kamu lakukan, ya Allah?
Apa lagi kami nak beritahu kepada engkau? Nyawa kami pun habis di jalanmu, ya Allah. Kami mati di luar negara, tak jumpa anak bini, ya Allah. Maka Allah SWT mengatakan, kadzab tak? Kamu juga pembohong. Kamu berkorban jalan aku supaya orang panggil kamu pemberani. Kamu berperang supaya orang panggil kamu pahlawan. Kamu dah dapat gelaran itu di dunia. Demi Allah, pada hari ini sikit pun tidak ada ganjaran untuk kamu. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, hempaskan muka mereka ke tanah dan seret muka mereka masuk ke dalam neraka Allah SWT. Orang mati syahid dilemparkan ke dalam neraka Allah SWT. Bertambah lagi kegurunan orang lain. Masya Allah, tiba pula waktu di mana Allah panggil para-para dermawan, orang kaya-kaya di dunia yang banyak bagi sumbangan kepada tempat-tempat agama. Tidak ada tempat orang minta melainkan dia bagi. Bukan tak bagi-bagi, tuan-tuan. Kena sedekah, tetapi kita kena ikhlaskan hati kita semata-mata kerana Allah SWT. Orang yang berderma ikhlas duduk bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Tetapi yang tidak ikhlas, maka Allah SWT akan tanya dia, apa yang kamu buat? Dia kata, tidak ada jalan dakwah, tidak ada jalan agama melainkan kami infakkan harta kami di jalanmu semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah kata, kamu pun bohong juga. Kamu berderma supaya orang panggil kamu hartawan yang baik hati, yang baik, yang hebat, yang pemurah, dan kamu dah dapat gelaran itu di dunia. Pada hari ini tidak ada sikit pun pahala daripada aku untuk aku berikan kepada kamu. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, hempaskan muka mereka ke tanah, lesekkan muka mereka dan lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia tengok tiga golongan masuk neraka, semua manusia Masya Allah dalam menggigil ketakutan, maka tibalah waktu di mana Allah umumkan, pada hari ini aku akan mulakan perhitungan dan umat yang pertama akan dihisap pada hari akhirat nanti adalah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua akan diperiksa terlebih dahulu, Masya Allah. Hari ini kadang-kadang kita dengar satu sudut seronok. Sebab apa? Dapat hisap yang pertama. Sebab tak payah tunggu lama di padang mahsyar. Ya, kita tak payah menanti orang lain. Nak menunggu giliran mereka, umat Nabi Nuh AS, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, nak tunggu giliran mereka, Masya Allah, tak tahulah bila. Tetapi kita, Masya Allah, Nabi kata, nahnu sabiqun al-akhirun, kita paling akhir datang ke dunia, tapi paling awal dihisap oleh Allah SWT. Kalau hisap kita bagus, kita orang paling awal masuk syurga. Tetapi kalau amalan kita tak baik, umat ini yang paling awal masuk neraka, waliyazubillah. Ini yang kita bimbangkan, tuan-tuan, rahmat Allah. Sebab itu kadangkala kita tengok orang kena interview, tuan-tuan, 30 orang. Hak mula-mula sekali tu yang paling gabra sekali. Dia yang pertama, dia hafal semua jawapan. Tapi bila kerana dia pertama sekali, kadangkala nak jawab pun gigil-gigil, Masya Allah. Sebab itulah nanti Nabi beritahu, umat yang pertama akan dihisap oleh Allah Ta'ala adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana waktu untuk Allah hisap umat ini sepanjang 500 tahun masanya, Masya Allah. Setengah hari masa Allah Ta'ala hisap amalan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula-mula sekali Allah panggil orang miskin. Orang miskin hisap mereka cuma 40 tahun saja. 40 tahun pun lama dah juga, Masya Allah. Tetapi dibandingkan dengan 500 tahun tadi, Masya Allah, masih lagi pendek masanya, 40 tahun tadi. Maka Allah tanya orang miskin, apa laporan kamu nak bagi pada aku? Ya Allah, engkau bagi kemiskinan pada kami, engkau bagi kekayaan pada orang lain pada kami. Apa yang kami nak ceritakan kepada engkau? Maka dia kali itu, Masya Allah, Allah SWT izinkan orang miskin yang taat untuk masuk ke syurga tanpa hisap, Masya Allah. Mereka akan menuju ke Telaga Kausar untuk mereka masuk ke syurga tanpa penghisaban. Sebab itulah dalam sembahyang selalu Nabi baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, permudahkanlah hisap untuk aku. Satu hari isteri Nabi mendengar bacaan tadi, Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Tuhan minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan hisab untuk kita? Maka jawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu man nuqisha al-hisab ya Aish, wahai Aisyah, siapa yang mana Allah tunjuk pada hari ini aku nak hisab orang ni, uzziba, pasti dia akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala cakap, aku nak hisap orang ni sungguh-sungguh. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tak nak Allah hisap kita di akhirat sungguh-sungguh, di dunia jangan kita hisap orang, tuan-tuan. Sekarang masalahnya dekat dunia banyak sangat kita nak hisap orang. Wah, ini dia punya sembahyang tak betul, ini dia punya ni Fatihah tak betul, ini semua tak betul. Kita je yang betul. Kita banyak hisap orang, syadid sangat, ketat sangat dalam dunia. Ini tak sah, Fatihah dia tak betul, ini dia punya bacaan dia tak boleh baca. Masya Allah, saya pernah jumpa satu orang. Dia kata, kalau boleh saya tak nak bagi semua orang baca Yasin. Sebab apa? Semua salah tajwid dia. Masya Allah, susah sangat hidup ni, tuan-tuan. Akhirnya kalau kita menyusahkan orang, Allah pun akan susahkan kita di alam akhirat. Sebab itu kita mudahkan orang, kita mudahkan orang nak berubah, orang nak berhijrah, mudahkan mereka. Jangan susah-susahkan.
Ini tengok orang nak berhijrah kali hari pertama, itu haram tu. Tak boleh tu. Allahu Akbar. Kita bagilah peluang sikit orang nak bernyawa, nak bernafas sikit. Tetapi tuan-tuan, orang yang berlemah lembut, yang beri peluang pada orang di dunia, Allah Ta'ala akan bagi peluang kepada dia di alam akhirat. Masya Allah. Bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, macam mana yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah tadi? Masya Allah, dia katakan nanti di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan keluarkan ketika mana Allah nak hisab kita, Allah Ta'ala akan keluarkan 99 buah buku catatan amalan. Rupa-rupanya tiap-tiap orang ada 99 buah buku. Masya Allah. Ha, tiap-tiap tahun Allah Ta'ala ganti buku kita. Ganti buku bau. Yang mana besarnya buku tadi, kalau dibuka tiap-tiap lembaran dia, kata Nabi, tertutup antara timur dengan barat. Bila kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang akan dapat masuk syurga tanpa hisab, diserahkan buku 99 depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah SWT kata dia akan masuk syurga tanpa hisab. Orang ni akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Sebab itulah Nabi beritahu, 70,000 orang di kalangan umat aku yang akan berpeluang masuk ke syurga tanpa hisab. Satu orang Arab Badui, satu orang satu masa, Sayyidatina Abu Kasyah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ta'ala ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doa supaya aku termasuk di kalangan 70,000 orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Nabi kata, wa anta minhum. Kamu termasuk di kalangan mereka, wahai Ukasyah. Satu orang lagi angkat tangan, ya Rasulullah, saya pun nak juga. Nabi kata, tak boleh. Sabar kakak Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. 70,000 umat akhir zaman akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Ya Rasulullah, apa sifat mereka? Apa kriteria yang ada pada mereka, ya Rasulullah? Nabi SAW beritahu, humul ladhina la yastarqun. Hidup mereka di dunia tak pernah datang tok bomoh, tak pernah berjampi dalam hidup mereka dengan tok bomoh. Masya Allah. Walayatatayyarun, mereka tak pernah menganggap sial mana-mana benda dalam dunia. Tengok burung murai lalu depan kita, tak pernah rasa apa-apa, tak takut, tak bimbang. Apa pun berlaku, tak ada kesialan berlaku dalam dunia ni, semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walayaktawun, mereka tak melakukan rawatan kai. Rawatan kai ni, zaman Arab dulu kalau badan sakit sangat tak tahan, ambil besi panas, matikan daging kerana tak mampu menanggung penderitaan tadi. Mereka sabar menghadapi kesakitan dan mereka wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah. Ini golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Rasa-rasa banyak ke tuan-tuan 70,000 ni? Banyak ke sikit? Memang kita rasa banyak 70,000. Tapi bila kita tengok bilangan para-para sahabat Nabi saja pun 124,000, rasa-rasanya kita masuk belah mana, wallahu taala alam. Ya, bahagian kita bahagian mana. Tetapi masya-Allah, bayangkan Allah hisab orang miskin 40 tahun, maka setelah itu Allah Taala akan mulakan penghisaban untuk orang kaya-kaya, masya-Allah. Sebab itu pernah Nabi SAW pada hari keluar daripada rumah dalam keadaan waktu yang sangat panas, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan lapar, Nabi keluar daripada rumah, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, jumpa dengan Sayyidina Umar, jumpa dengan Sayyidina Osman, jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Apa yang menyebabkan kalian keluar daripada rumah waktu yang sangat panas pada hari ini? Semua jawab, al-ju', ya Rasulullah, kami semua lapar, ya Rasulullah. Sahabat Nabi ni kalau sebut lapar, tuan-tuan, maknanya dah 3 hari tak makan. Itu maknanya lapar. Kalau lapar kita ni, lapar lain. Betul tak? Kita ni lapar lain. Tadi belum asar dah makan, ini maghrib lapar pula dah. Ini lapar lain kita ni. Masya Allah, nak makan saja perut kita ni. Tetapi sahabat Nabi seminggu tak makan baru nama lapar. 3 hari tak makan baru nama lapar. Akhirnya Nabi SAW beritahu, jom kita pergi ke rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Isteri dia bila terima tetamu sangat-sangat seronok. Hari ini kita dapat istimewa tetamu paling hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan masyayikh-masyayikh di kalangan para sahabat dibelari mendapatkan suami dia, wahai Abu Ayyub. Hari ini kita dapat berita gembira Nabi Muhammad datang berkunjung ke rumah kita nak makan tengah hari. Abu Ayyub dengar, dibawa kurma satu tandan, ada kurma masak, ada kurma mengkal, bawa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, sembelih pula kambing, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Sampai di rumah, bila makanan sedang dihidangkan, dekat Nabi SAW nak masuk makanan dalam mulut, tiba-tiba mengalir air mata di kelopak mata Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, tuan menangis depan makanan, mengapa ya Rasulullah? Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya makanan yang kita makan pada hari ini pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi menangis lagi, ya Rasulullah, kita bukan makan tengah kenyang, ya Rasulullah, kita makan tengah lapar, takkan makanan ini pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW pun baca ayat ini. Bukankah Allah Ta'ala pernah beritahu dalam Quran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ. Kami berjanji untuk betul-betul mempertanyakan kamu tiap-tiap satu nikmat
yang aku bagi kepada kamu, bagaimana cara kamu menggunakan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat tangan, semat macam-macam, nikmat kemaluan, nikmat kaki, nikmat pakaian, nikmat keluarga, kenderaan, satu persatu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sumber halal ataupun sumber haram, dan cara kita menggunakan nikmat tersebut guna untuk jalan taat ataupun jalan durhaka kepada Allah, ada kepembaziran di dalam penggunaan tadi. Sebab itu kita tengok dalam bulan Ramadan, walaupun kita buat baik, tetapi mengapa tak datang kebaikan pada diri kita? Kenapa tak datang takwa? Mengapa tak datang takwa? Kita tak takut pun pada Allah kita buang makanan banyak-banyak dalam bulan puasa. Tak takut nanti setiap biji nasi itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Balik ke rumah kita tengok dalam lemari kita, penuh jubah, penuh baju Melayu yang kita tak pakai, kita tak sedekah pun pada orang, kita beli tiap-tiap tahun tambah. Kita bersedia ke tuan-tuan untuk menghadapi penghisaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak harta kita, makin lambat kita akan dipertanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila tiba giliran kita masuk ke dalam kandang mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, di saat itulah Nabi SAW beritahu, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbu." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan wajib berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala face to face, secara langsung. Laisa bainahuma turjuman, di antara kita dengan Allah tidak ada penterjemah, tidak ada jurubahasa. Kita sendiri akan jawab setiap dosa yang kita buat depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia boleh lari, dekat dunia boleh menyorok, tetapi nanti di alam akhirat Allah zahirkan semua CCTV dia, masya-Allah. Dekat dunia kalau ada satu CCTV pun kita dah takut, tetapi bayangkan nanti kita rasa kita boleh mengelak daripada Allah Ta'ala, tetapi di sekeliling kita ada begitu banyak CCTV. Bahkan kulit kita adalah CCTV Allah Ta'ala, kita punya pipi adalah CCTV, mata CCTV, tangan CCTV. Bahkan Nabi beritahu nanti di hadapan Allah, anggota yang pertama akan menjadi saksi terhadap dosa yang kita buat adalah peha kita belah kiri. Peha kita akan bagi jawapan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di waktu sekian aku tengok tuan aku buat maksiat, dia begini dengan orang ni, dia buat kerja macam ni, dia bagi laporan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum Allah nak hisap kita, Allah Taala akan wujudkan, letakkan 99 buku tadi di hadapan kita. Maka di saat itulah datang satu angin bawa aras, dia akan buka buku tadi. Maka Allah beritahu, iqra kitabak, hari ini sebelum aku nak tanya apa-apa daripada kamu, kamu baca dulu riwayat hidup kamu, masya-Allah. Hari ini tuan-tuan dalam dunia, kalau orang tanya kita biodata kita, masya-Allah, biodata ustaz sikit, kami nak jemput ustaz jadi penceramah, kita bagi hak hebat-hebat saja. Pernah begini sumbangan kita pada agama, begini-begini kita cerita yang bagus-bagus saja. Tetapi nanti di hari kiamat Allah buka biodata kita yang sebenar, tuan-tuan, rupanya banyak buruk pada baik, banyak jahat pada baik sebenarnya, banyak kekurangan pada kesempurnaan pada diri kita. Waktu itu masya-Allah Allah mengatakan, "Bacalah buku kamu, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Hari ini cukuplah kamu sendiri sebagai penghisap, sebagai penghitung. Baru baca separuh je buku, ngiling kepala dah, masya-Allah. Mali hadzal kitab, apa kena dengan buku ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal dosa kecil, dosa besar. Masya-Allah, duduk tengah-tengah malam, senyum sorang-sorang pun ditulis, masya-Allah, dalam buku tersebut dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan amal yang kita buat tadi pun bukan sekadar dicatat, tetapi perbuatan itu pun Allah letakkan belah kanan belah kiri. Waktu itu masya-Allah, bila manusia duduk dalam kandang mahkamah Allah, dia tengok belah kanan, kok ada kawan boleh tolong jawabkan jawapan ini. Dia tengok rupanya amalan soleh yang begitu sikit, yang kurang ikhlasnya, duduk kat tepi di belah kanan. Bila dia tengok belah kiri pula, kok ada kawan boleh tolong jawab pertanyaan Allah Ta'ala, dia tengok rupanya banyak dosa dia bertimbun tinggi di hadapan Allah. Fayanzuru tilqa waji, dia tengok di hadapan dia, fala yanzuru ilan nar, dia tidak melihat melainkan lautan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gagal jawab soalan ini, terus dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu itu masya-Allah, apa akan berlaku kepada diri kita semua? Sebab itulah Nabi bagi tahu tiga tempat manusia akan lupa insan yang paling mereka cintai dalam hidup mereka. Tiga tempat, kita tak ingat siapa-siapa. Tak ingat isteri, tak ingat anak, tak ingat kawan-kawan. Yang pertama Nabi beritahu, ketika mana kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu cuma kita ingat diri kita seorang saja.
Pada hari itu Allah mengatakan, yawaddul mujrimu, orang yang kembali kepada Allah, banyak bawa balik dosa-dosa besar, dia bercita-cita, lau yaftadi min azab yaumi idzin bibanih, alangkah bertuahnya, kalau hari ini Allah sanggup terima anak aku, untuk aku campakkan ke dalam neraka, supaya Allah selamatkan aku, ya Allah. Supaya aku boleh tebus, lau yaftadi min azab yaumi idzin bibanih, wa sahibati wa akhi, ya Allah, seandainya pada hari ini, kau terima isteri aku, untuk aku lempar dalam neraka, aku campak adik-beradik aku dalam neraka, aku campak anak yang disusukan oleh isteri aku dalam neraka, dan bahkan kalau perlu sampai tak melemparkan seluruh manusia dalam dunia ni, lemparkan dalam neraka, tetapi tolong selamatkan saya seorang daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Tetapi Allah SWT mengatakan, tak akan diterima tebusan itu, tak akan diterima tebusan kamu. Hari ini kamu akan menghadapi seksa sendiri. Apa yang kamu buat pasti kamu kena tanggung. Satu persatu dipertanyakan oleh Allah SWT, tak akan berganjak kaki anak Adam, kata Nabi, selagi tak tanya empat soalan. Yang pertama, an umrihi fima ablah, umur kamu fima afnahu, di mana kamu habiskan umur kamu daripada awal sampai akhir. Kalau berakhir di masjid, alhamdulillah, insyaAllah husnul khatimah, mati tengah buat ibadat, alhamdulillah. Tetapi kalau hidup kita zaman muda dan sibuk dengan kebun, sibuk dengan urusan-urusan dunia, mati pun tengah buat urusan dunia, masya-Allah, jawapan yang pertama dah memang gagal nak jawab soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, an syababi fima ablah, zaman muda dulu korang duduk kat mana, buat apa zaman remaja dulu? Kebanyakan masa habis di padang bola ke, habis takraw ke, habis main snooker ke, habis main biliard ke? Apa yang kita buat zaman muda pasti akan diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, nak tanya harta yang banyak-banyak dapat daripada sumber mana? Sumber halal ke, rasuah ke, apa ke? Maka akan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah dapat harta halal, belanja kok cara macam mana? Ha, kalau dah ada kereta dah 5 buah, nak beli lagi, masya Allah, ini satu benda yang kita kena bimbang, jawapan apa kita nak bagi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang keempat, soalan yang paling ditakuti oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, aku paling bimbang satu soalan, iaitu apakah kamu beramal dengan ilmu yang kamu tahu? Hari ini banyak kita belajar, tuan-tuan, hari-hari dengar tazkirah, tapi banyak mana kita amalkan apa yang kita dengar daripada tuan guru-tuan guru kita? Ini semua akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Bersediakah kita menghadapi soalan ini? Sebab itulah, tuan-tuan dan rahmatan sekalian, nanti setelah mana selesai perhitungan dilakukan, kalau kita berjaya menjawab soalan daripada Allah Ta'ala daripada awal sampai akhir, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat, serahkan buku syaitan pada tangan kanan dan persilakan dia untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang gagal menjawab soalan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan diserahkan buku tangan kiri. Bawa buku ni, timbang buku ni, masya Allah, di dalam mizan, masya Allah, sebenarnya selepas hisap kita kena pergi mizan, timbang amalan kita. Mizan ni lah yang paling kita bimbangkan sekali, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau hisap ni kira bilangan, bilangan sembahyang, bilangan puasa, bilangan zakat, bilangan Quran, bilangan apa yang kita buat dalam dunia. Tetapi mizan ni timbang ikhlas kita, tuan-tuan. Timbang khusyuk banyak mana. Sekarang ni kita kata kita ikhlas, tapi tak tahu ikhlas tu berapa persen. Dalam hati kita 10%, 20%. Sedangkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang buat seluruh kerja dia dalam dunia ni, apa-apa amalan, semata-mata kerana manusia, itu adalah munafik tulen, dia kata. Munafik yang tulen. Semua pekerjaan nak buat kerana manusia. Baca Quran pun kerana manusia, bersemayam pun kerana manusia, ini munafik tulen, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tetapi ada orang yang mana, amal ini separuh kerana manusia, separuh kerana Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, amalan tadi tak diterima oleh Allah, dan amalan tadi, orang tadi, orang yang mengerjakan amalan tadi, walaupun buat amal soleh, amal tadi tak akan diterima oleh Allah, dan dia pun akan diazab juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia beramal, walaupun dia sembahyang. Sebab ada separuh kerana manusia, separuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada orang yang mana dia beramal, ada lagi niat kerana manusia, tetapi banyak kerana Allah Ta'ala. 99% kerana Allah, 1% je kerana makhluk. Maka amalan tadi tak diterima langsung oleh Allah, cuma pengamalnya tak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, cuma tak kena azab, tapi pahala tak dapat. Masya Allah. Yang keempat, orang yang mengamalkan satu amalan 100% kerana Allah Ta'ala, barulah amalan tadi akan diberikan pahala dan akan diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini yakin ke kita yang kita ni orang ikhlas, tuan-tuan?
Ini yang kita nak bimbang sebelum kita mati. Nak usahakan dapat sifat ini. Sebab ulama tasawuf mengatakan sifat paling payah nak dapat dalam dunia ini, sifat mahmudah, adalah sifat ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diringkaskan cerita, habis Allah hisab seluruh umat, Allah Ta'ala akan pisahkan antara ahli neraka dengan ahli syurga. Maka ketika mana ahli neraka dah tengok bagaimana suasana azab, dan tak lama lagi kita akan dilemparkan ke dalam neraka, akhirnya ahli neraka bermesyuarat antara satu sama lain, kita ni golongan-golongan bawahan, sebenarnya kita kena tipu dengan golongan atasan kita. Bos-bos kita lah yang ajak kita buat jahat kemarin. Jom kita cari dia orang, kita pijak kepala dia dengan kaki kita. Semua anak-anak buah datang cari bos masing-masing, nak pijak kepala bos dengan kaki mereka. Akhirnya Masya Allah sampai depan bos dia, bergaduh. Akhirnya mereka kata, golongan bawahan kata kepada Allah Ta'ala, atihim du'afaini minal azab. Ya Allah, kalau boleh hari ni kau bagi double lah azab pada bos kami ni. Sebab dia yang menghasut kami buat jahat dulu di dunia. Dia yang bagi planning macam-macam kat kami. Allah kata, qala la takhtasimu ladayya. Hari ni aku tak izinkan kamu bergaduh lagi depan aku. Tetapi sebaliknya, likulli dhifun, dua-dua di kalangan kamu, hak ngikut pun kena dapat azab double, yang bos pun dapat azab double pada hari ni. Masya Allah. Akhirnya bila dah nampak, bos pun tak kena azab rupanya. Sama-sama merasa hari ni. Masya Allah, hari tu, habis tu kita nak cari siapa, kita nak salahkan orang. Kita manusia ni selalu bila kita gagal, anak kita gagal, kita salahkan orang. Tak salahkan diri kita sendiri. Sampai akhirat pun tak nak salahkan diri sendiri lagi. Ayuh kita cari Azazil. Azazil yang sebenarnya bos paling jahat sekali. Dialah yang menghasut kita sampai kita gagal masuk syurga. Ayuh kita cari Azazil. Kita pukul dia, kita ludah dia, kita terajang dia, sepak dia, baling kayu, baling batu pada dia. Akhirnya Masya Allah seluruh anak Adam, manusia berkumpul di depan Azazil laknatullah alaih. Azazil, waktu manusia berkumpul, dia senyum-senyum kambing. Masya Allah, Masya Allah. Dalam keadaan dia tersenyum, tiba-tiba dia ketawa dengan berdekah-dekah. Masya Allah, manusia sangat benci dengan suara Azazil. Tiba-tiba Azazil, bila umat seluruh dunia yang nak masuk neraka memblame dia, mengkritik dia, orang kata mengutuk dia, tiba-tiba akhirnya Allah ceritakan kisah ini, perbualan di antara ahli neraka dengan syaitan sebelum mereka dilemparkan ke dalam neraka. Buat kali yang terakhir perbualan ini terjadi, maka syaitan mengatakan, waqala syaitan lamma qudil amr, ketika mana Allah putuskan golongan ini masuk syurga, golongan ini masuk neraka, syaitan berkata kepada semua manusia, Masya Allah, engkau tahu ke tidak mengapa aku minta panjang umur pada Allah Ta'ala? Mengapa aku buat satu pertaruhan yang sangat hebat, aku sanggup masuk neraka, aku minta nak panjangkan umur untuk aku dapat sesatkan semua anak cucu Nabi Adam? Kamu tahu tak kenapa? Maka waktu itu syaitan mengatakan, waqala syaitan lamma qudil amr, bila mana Allah Ta'ala telah putuskan ahli syurga masuk syurga, neraka masuk neraka, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Wahai manusia, sesungguhnya semua janji Allah dekat dunia dulu, kalau buat baik dapat apa, buat jahat dapat apa, semua janji Allah benar-benar berlaku. Tetapi mengapa kamu tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa wa'adtukum, selaku musuh kamu, aku pun tabur janji pada kamu. Wahai si fulan, bangun pukul 3 pagi, sedar dah nak bangun tahajud. Syaitan kata, pukul 5 kan boleh bangun lagi. Kita pun percaya cakap syaitan, tak apalah, pukul 5 kan kita boleh bangun lagi. Pukul 5 sedar, kita kata tunggulah nak tahajud, 5:30 kan kita bangun tahajud. Tiba-tiba sedar-sedar pukul 7, Masya Allah, aku pun tabur janji macam-macam pada kamu. Janganlah taubat lagi, umur baru 30 tahun. Orang lain umur 60 tahun tak taubat lagi. Masya Allah, akhirnya syaitan tabur janji. Dia kata, kita masih muda, kita masih muda, kita masih muda, kita terpedaya. Orang puji kita lawa, orang puji kita hebat, orang puji kita awet muda. Masya Allah, kita pun terpesona dengan pujian tadi. Aku tabur janji macam-macam kepada kamu. Tetapi kata syaitan, wa ma kana alaikum min sultan. Dulu dekat dunia dulu, aku tak pernah mampu untuk paksa kamu untuk ikut aku, wahai manusia. Illa an da'utukum, melainkan kerja saya di dunia dulu, saya berdakwah saja, kata syaitan. Saya dakwah je kamu, kan? Ajak, adatlah orang mengajak. Ajak orang, ada orang diajak, ada orang ikut. Ada orang dakwah tapi tak nak ikut. Tapi malangnya, ulama-ulama ajak, nabi-nabi ajak, pendakwah-pendakwah ajak, ustaz-ustaz ajak, tak nak ikut. Hak aku ajak, kamu nak ikut. Habis tu sekarang ni, nak salahkan siapa? Fala talumuni, please pada hari ni, don't ever blame me. Jangan sekali-kali tuan-tuan blame saya. Masya Allah, walumu anfusakum, tapi celalah diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum, hari ni aku tak dapat selamatkan diri aku daripada api neraka. Wa ma antum bimusrikhi, dan kamu pun tak dapat tolong saya pada hari ni. Masing-masing kita terpakat-pakat tanggung dosa kita masing-masing, azab dan neraka. Di waktu itulah dikatakan, bila dengar cakap syaitan
cakap tadi, seluruh manusia terjelupuk di sekeliling Azazil. Tiba-tiba mulalah mereka menangis, menyesal, barulah waktu itu nak terima hakikat. Inilah, kamulah manusia paling bodoh, kamulah manusia paling celaka, kamulah manusia paling bangang sekali dalam kehidupan dunia. Kamu dengar cakap syaitan, hari ini apa terjadi kepada kamu? Waktu itulah manusia akan mula menangis. Hari itu Allah mengatakan, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari yang mana orang yang zalim pada diri sendiri, banyak buat dosa di dunia, dia akan mamah jari mereka, masya-Allah, gigit-gigit jari, makan, begitu menyesal tak sedar, sampai kudung, sampai ke siku, masya-Allah. Begitu sekali menyesal, tiba-tiba tengah-tengah manusia sedang menangis, datang neraka mengeluarkan, masya-Allah, tengkuk-tengkuknya yang begitu banyak, macam raksasa keluarkan tengkuk dia, masya-Allah. Maka di waktu itu neraka tanya kepada Allah, wahai Allah, aku nak sentak berapa banyak ni di kalangan manusia, di kalangan hamba mu. Maka Allah beritahu, tangkaplah daripada 1,000 orang, tangkap 999, lemparkan mereka ke dalam neraka. Di waktu itulah neraka akan patuk manusia, tarik masuk manusia, sebagaimana ayam mematuk biji-bijian. Maka Allah beritahu, summalananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, orang paling degil dalam dunia itu yang pertama akan dipatuk oleh neraka, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu lagi golongan, mereka akan masuk ke dalam neraka, dihalau oleh para malaikat untuk menuju ke pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mohonlah perlindungan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan yang kita nak buat untuk selamatkan diri kita daripada api neraka, tetapi bukan ini waktu untuk menceritakan apa amalan yang kita nak buat. Sebab itulah lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, 7 kali kita kena baca doa, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka, ya Allah, Allahumma ajirni minan nar. Kita selalu baca 3 kali je, tuan-tuan. Kita baca 3 kali, tetapi neraka ada 7. Baca 3 kali, hak 4 tak selamat lagi, tuan-tuan. Ini masalah dia. Kita baca 3 kali saja, sebab tu kena baca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka. Siapa yang baca doa ni mudah-mudahan dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Pernah Nabi SAW beritahu, khudhu junnatakum minan nar, ambillah persiapan kamu, perisai untuk menyelamatkan diri kamu daripada api neraka. Ucaplah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini perisai daripada api neraka. Puasa pun perisai daripada api neraka. Al-Quran pun perisai daripada api neraka. Banyak amalan yang kita kena buat untuk selamatkan diri kita daripada api neraka. Sedangkan ahli syurga, orang yang banyak berpuasa di dunia, sebelum masuk ke syurga, ada sarapan pagi untuk mereka. Sebelum masuk ke syurga Allah SWT, mereka makan sarapan pagi sebab kamu dah banyak berlapar di dunia. Maka akhirnya selepas itu, malaikat akan halau kita menuju ke, Masya Allah, telaga Al-Kausar. Di saat itulah Nabi SAW akan tunggu kita, bagi minum air telaga Kausar. Bagi umat yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyak mengamalkan sunnah Nabi SAW, kasih dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Masya Allah, mereka akan berpeluang untuk minum air telaga Kausar. Selepas minum air telaga Kausar, sebenarnya belum ada jaminan masuk syurga. Jangan kita ingat habis hisap, dah dapat buku catatan tangan kanan, kita ingat dah selamat. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Sebenarnya kita akan menghadapi beberapa lagi marhalah. Yang pertama, selepas minum air telaga Kausar, kita terpaksa melintas titian sirat yang akan diletakkan. Bila sirat diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jambatan tu sekarang tak ada lagi. Baru nak letak bila hari kiamat nanti, baru pasang. Masya Allah. Pasang jambatan tadi, kalau kita tengok jambatan dekat dunia, kita rasa jambatan paling panjang tu jambatan Pulau Pinang lah dekat Malaysia ni. Masya Allah. Tapi bila kita tengok jambatan tadi, dengan luasnya, dengan lampunya, Masya Allah, kita boleh berhenti dekat tengah-tengah nak ambil gambar, Masya Allah. Tetapi bayangkan titian sirat nanti, Nabi kata satu titi yang halusnya macam selai rambut, tajam macam mata pedang, yang mana Masya Allah, perjalanan tadi, titi tadi akan disambungkan oleh Allah SWT sepanjang 1,500 tahun perjalanan, Masya Allah. Agak-agaknya kalau kita duduk kat tepi pantai, kita lari kuat-kuat nak pergi ke pulau belah sana, kita lari sekuat-kuat kita sampai nak ke sana, tuan-tuan. Kita terjun, rupanya masuk jatuh dalam laut. Sebenarnya itulah keadaannya kita nak melintas neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan melajukan perjalanan kita ni adalah amal kita, tuan-tuan. Sebab itu Nabi beritahu, man batta'a bi amaluhu lam yusra' bihi nasabu. Siapa yang kerana amal dia tak cukup, tak cukup power dia, menyebabkan dia lambat berjalan di atas titian sirat, lam yusri' bihi nasabu, keturunan yang baik, keturunan ulama, keturunan wali-wali, sikit pun tak dapat menolak dia untuk menyegerakan, melajukan perjalanan dia masing-masing dengan amal dia.
Hari ini kita rasa kita ni cucu wali-wali. Tok kita mesti dapat pegang tangan kita bawa masuk ke syurga Allah Ta'ala. Tidak tuan-tuan. Dia dengan amalan dia, kita dengan amal masing-masing. Sebab itu Nabi kata di kalangan umat aku, ada orang melintas setiap sirat sepantas kilat. Itulah mereka yang istiqamah berjemaah 5 waktu sehari semalam di masjid. Mereka akan melintas setiap sirat sepantas kilat. Masya Allah, begitu terus sampai ke hujung sana. Ada umat aku meluncur atas setiap sirat sepantas burung yang terbang laju sampai ke sana. Satu umat aku, ada sebagian di kalangan umat aku yang berlari di atas titian serat sepantas kuda yang berlari kencang. Walaupun kuda lari laju, tetapi bayangkan 1500 tahun nak sampai ke sana. Rasanya berapa tahun baru kita berjalan. Masya Allah, begitu jauh sekali perjalanan, panjang sekali titian serat. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, kamu bayangkan bila malaikat beritahu sekarang giliran kamu untuk melintas titian serat. Kita Masya Allah baru nak letak kaki kita atas titian serat, kita tak nampak pun titik itu di mana. Sebab halus macam rambut. Nak letak kat mana kaki kita? Sedangkan kaki kita pula tak ada selipar. Dia tajam pula Masya Allah waktu itu. Dan kita tengok pula di depan kita, kata Imam Qurtubi, ribu-ribu orang sedang jatuh tergelincir kaki mereka daripada titian sirat jatuh ke dalam neraka Allah, yang mana dalamnya neraka Jahannam dicampak seketul batu daripada tebing. 70 tahun tak sampai ke dasar. Rasa-rasa tak gayat ke gitu tuan-tuan nak melintas titian sirat tersebut? Masya Allah, ada orang kata Nabi berjalan meniti atas titian sirat. Hari ini kalau ahli Sarkis kita tengok, dia boleh meliti atas tali itu sebab apa? Jiwa dia tenang, ya, tak ada orang ganggu. Tetapi bayangkan kita nak melintas, neraka mengaum daripada bawah tuan-tuan. Dengan gauman yang begitu menakutkan, tiba-tiba malaikat daripada bawah akan hantar kalalip pencangkuk untuk tarik orang yang lambat melintas titian sirat, ditarik jatuh ke dalam neraka Allah SWT. Tetapi kata Nabi SAW, ada orang sampai ke seberang sana, faminhum najin makhdush. Ada orang sampai ke seberang sana, mata pun dah tercabut tuan-tuan, luka parah. Ada orang kena kalalip, putus lengan dia tuan-tuan. Ada orang kena kalalip tadi, terburai perut dia, tetapi Allah Ta'ala masih lagi selamatkan dia sampai ke seberang sana, habis luka badan dia. Tetapi sebelum nak masuk ke syurga, kalau ada sikit lagi dosa masih tertinggal, maka manusia tadi akan dikumpulkan dalam kontoran. Kontoran satu jambatan yang dipanaskan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang ada dosa akan di Masya Allah disqueezekan, diperah dalam kontoran tersebut, sehingga akhirnya dia keluar daripada tadi memang dah tak ada dosa lagi dah. Barulah dia akan dibenarkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Nabi beritahu, layash ma'al mu'min minal khairi hatta yakuna muntahawul jannah. Orang beriman tak pernah kenyang buat baik sehinggalah kaki dia menjejakkan ke pintu syurga Allah Ta'ala. Barulah kita tanya, ustaz, sampai bila kita nak beribadat ni? Sampai bila nak semayang? Kita kena semayang sampai kaki kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keadaannya, keadaan di padang mahsyar. Apa yang kita dengar ni baru sekadar ilmu yakin, belum lagi yang sebenar. Saya cerita ni baru sikit sangat daripada gambaran yang sebenar. Tetapi bayangkan keadaan kita di alam akhirat nanti. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan, yauma yaj'alul wildana shiba, hari yang mana budak kecil pun datang ke alam akhirat, tiba-tiba kepala dia terus beruban putih semua, kenapa? Terlalu beratnya alam akhirat. Sebab itulah sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih ada peluang. Selagi kita hidup di dunia, kita perbaikilah amal kita, sediakanlah persiapan yang cukup. Jangan nanti kita akan menyesal di alam akhirat, tak ada siapa nak tolong kita. Sebab itulah sebelum kita mati, Nabi beritahu, Al-Qais, orang bijak di kalangan umat aku, man dana nafsahu, selalu dia menghisap diri dia dalam dunia, beranikah aku berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Seandainya aku mati pada hari ini, sembahyang aku ni dah okey ke belum? Quran aku ni dah okey ke belum? Zikir aku ni dah okey ke belum? Sedekah aku dah banyak ke belum? Banyak mana aku hantar amalan ke alam akhirat? Kita kena tanya diri kita. Kalau diri kita masih belum bersedia, tetapi mengapa tak buat persiapan? Kita kena tanya pada hati kita, apa lagi yang kau nak wahai hati? Apa lagi yang kau nak dalam dunia ni? Semua kau dah dapat, tetapi mengapa kau masih belum buat keputusan untuk kamu bertaubat kepada Allah? Segera mempertingkatkan ibadat kepada Allah. Allah pun tanya kepada kita dalam Quran, alam ya'ninil ladina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Adakah sampai sekarang masih belum tiba masanya bagi orang yang beriman untuk betul-betul khusyuk hati mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan bila-bila masa saja mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi beritahu, orang yang cerdik di kalangan umatku, wa amila lima ba'dal maut,
Semua amal yang dibuat ini persiapan kehidupan selepas mati. Aku bekerja untuk kehidupan selepas mati. Aku beramal nak bina kehidupan akhirat. Tetapi Nabi kata wal ajiz, orang bodoh di kalangan umat aku, man atba'a nafsu hawa, hidup di dunia ikut hawa nafsu nak buat apa, tetapi watamanna 'alallahi al-amani, tetapi tiap-tiap hari dia membayangkan insya-Allah kalau saya mati saya pun akan jadi ahli syurga. Kita rasa syurga tu mudah sangat kita dapat, dan kita rasa malaikat tu macam kita, boleh kita kautim dengan dia, boleh kita bawa berbincang, sedangkan malaikat tak akan kasihan belas kepada kita. Sebab itulah jangan kita terpedaya dengan kehidupan dunia, jangan terpedaya dengan bisikan syaitan, jangan terpedaya dengan hawa nafsu kita. Kita dengarlah cakap Nabi-Nabi, dengarlah pesanan Rasulullah SAW, dengarlah pesanan para alim ulama, supaya kita jangan gagal di alam akhirat. Jadi saya rasa sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama tentang betapa dahsyatnya alam akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kesedaran kepada kita, keinsafan kepada kita semua, dan kita akan berazam untuk segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita bina kehidupan akhirat, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sekian dulu aku qawli hadha, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'd tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك الواسعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.